Setelah melaksanakan sholat istikharah dan diberi kode oleh kakek tua yang selalu mengikuti saya tersebut, akhirnya saya mantap untuk menikah dengan guru matematika yang saat itu sudah berhasil menjadi insinyur teknik mesin ITS. Eh, sebentar, Bu, katanya tadi diperintah oleh kakek tua. Kok sekarang jadi sholat dulu baru dikasih kode? Ah, oh, begini detailnya. Waktu pertama kali ketemu dia, kakek tua tersebut langsung memberikan kode ke saya bahwa pria tersebutlah jodoh saya. Mau nggak mau saya jadi penasaran dong ingin memahami apa maksud beliau. Akibatnya, ketika pria tersebut berusaha mendekati saya, saya nggak menolak sampai akhirnya dia melamar saya. Oh begitu. Jadi menurut ibu sekarang si kakek tua yang menyuruh nikah ini Jibril atau Khidir? Sebelumnya saya kira itu khidir tanpa keraguan Tetapi di tengah-tengah penjelasan kamu sebelumnya Saya pikir, mungkinkah itu Jibril? Eh, setelah penjelasan kamu selesai, balik lagi deh ke khidir Alasan-alasan yang kamu berikan sangat masuk akal Dan sesuai dengan karakter mereka yang saya tahu selama ini <tuh> Keputusan menikah ini tentu mengagetkan kedua orang tua saya setelah berantem dan saya tetap ngotot, mereka akhirnya mendatangi seorang sesepuh. Kiai, hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga. Sama persis kayak contoh saya tentang pesantren di episode sebelumnya, ya Bu. Iya, persis di zaman itu, sosok yang dikenal paling alim dan memiliki banyak keistimewaan, alias kesaktian sih sebenarnya adalah Kiai Hamid dari Pasuruan. Anehnya, Kiai Hamid justru memberikan restu dan bahkan menyuruh bapak saya untuk segera menikahkan saya. Lah, ini nggak terduga sebelumnya. Iya. Sejak kecil, saya tahu bahwa salah satu keistimewaan Kiai Hamid ini adalah beliau memiliki koneksi dengan Nabi Khidir nabi yang merupakan guru dari para nabi. Jadi, ketika pernikahan saya direstui, tentu saya jadi senang dan semakin yakin dengan keputusan tersebut. Oh, sejak kecil udah tahu. Gimana itu ceritanya, Bu? Ketika masih kelas 1 SD, saya pernah diajak tante yang saya panggil Bule Jamilah untuk mondok di pesantren Kiai Hamid ini pas bulan puasa. Oh, ibu pernah tinggal di pesantrennya. Makanya udah sering dengar gosip tentang Khidir di situ. Iya. Nah, pada suatu hari ketika saya sedang santai menunggu waktu buka di kamar asrama perempuan, tiba-tiba Kiai Hamid ini muncul dari jendela dan memanggil saya. Lah, kok bisa? Kamarnya di lantai satu lah. Dan jendela kamar tersebut memang mengarah ke rumah sang kiai, jadi masih wajarlah kalau dia muncul di situ. Terus? Dok, sini sini, nih habisin ya. Lewat jendela tersebut dia ngasih saya secangkir teh dan sepotong ketan untuk buka puasa. Karena memang lagi lapar, saya habiskanlah makanan tersebut. Anehnya, semenjak saat itu saya jadi sangat lancar dalam membaca Al-Quran. Oh, cerita ini toh. Ini udah disebutkan di buku, Bu. Tetapi detailnya agak beda. Saya kira yang ngasih ini Khidir atau Jibril. Yah, maklum. Saya kan masih kelas 1 SD. Pertama-tama, saya paham itu Kiai Hamid yang ngasih. Tetapi setelah tahu bahwa kakek tua yang suka memberikan kode itu Khidir dan Kiai Hamid itu konon dekat dengan Khidir, serta efek dari makanan dan minuman tersebut ajaib, di masa depan saya pun menyimpulkan itu Khidir sebenarnya. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi sekarang, bisa jadi itu Kyai Hamid beneran. Atau Khidir yang menyamar jadi Kyai Hamid Bu. Atau bisa juga sang Kyai disuruh ngasih makanan ajaib itu. Bisa jadi ini justru intervensi pertama Khidir ke Ibu sebelum perkara suami bahkan. Ibu dites bagaimana akan bereaksi. Jika diberikan kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar, lewat kesaktian, dan mungkin ibu juga sejatinya sedang dipasang pemancar, juga oleh Khidir, supaya bisa melacak pergerakan Jibril lewat ibu. Ah, oh, iya, ada juga kemungkinan itu. Hah, nggak tahulah lah, <laughs> pusing ya, Bu? Iya. Saya sekarang mempertanyakan semua memori yang saya miliki akan Nur Muhammad di masa lalu. Oke. Okay. <laughs> ah, tapi kalau cerita yang ini ada saksinya. Kamu kalau sempat tanya deh ke Bule Jamilah. Saya pernah cerita perkara dikasih ketan dan teh ini ke Tante saya waktu itu. Bule Jamilah begitu mendengar langsung protes. Apa? Aku juga mau. Mana-mana? Udah habis ya? Beruntung banget kamu. Padahal banyak banget orang mengantri cuma buat ketemu dengan Kiai Hamid. Eh, kamu malah didatengin sama Kiainya. <laughs> ini tante kandungnya Bu Ririn? Iya. Beliau adalah adik kandung ibu saya yang sekarang dikenal sebagai... ...istri Kiai Hamid Baidowi dari Lasem. Sedangkan Kiai Hamid ini saya juga kenal dekat dulu... Saya panggil Om biasanya. Dan si Om ini mertua dari Gus Kausar, orang tua dari Ning Jazil. Eh, uh, percuma juga Ibu sebutin. Saya nggak kenal siapa orang-orang tersebut itu, Bu. Sedetil apapun Ibu jelasin ke saya apa hubungan darahnya dengan Ibu, dalam otak saya kesimpulannya cuma satu. Pokoknya bagian dari keluarga besar Ibu di Jawa sana. Titik. <laughs> iya, wajar. Dalam proses pengadilan rohani ini, semua anak-anak saya memang sengaja saya jauhkan dari pengaruh keluarga besar. Pertama, ini semata-mata konsekuensi logis karena saya memang menjauh dari mereka semua. Dalam proses ini, kedua, biar dalam otak kamu semua pemahaman ilmu kebenarannya bisa lebih murni, mengingat keluarga besar adalah sumber ilmu kebaikan. Semakin besar pengaruh mereka akan kamu semua diperkirakan semakin sulit bagi kamu untuk memahami dan melaksanakan ilmu kebenaran justru. Ketiga, supaya kamu semua lebih susah dipengaruhi keempat Muhammad untuk memproses keluarga besar dan memperpanjang proses pengadilan rohani. Mengingat mereka semua juga dengan mudah bisa dimanipulasi oleh para malaikat tanda kutip dan siluman. Keempat, karena memang bagi ibu lebih berat beban mentalnya kalau disuruh memproses sosok manusia yang punya kedekatan emosional dan masa lalu yang panjang kan daripada orang-orang yang baru kenal. <Serik> <Selidik> iya, tahu aja. Iya lah bu, kan ibu dulu udah pernah ngomong ke saya sebelumnya. Pada waktu anak perempuan ibu itu ngacir, bagi ibu, ujian yang dilewatkan orang tua masih terasa jauh lebih berat daripada lewat anak. Oh iya, saya pernah ngomong begitu ya? Iya, saya punya beberapa teori mengapa seperti ini bagi ibu. Tapi nanti aja deh ngebahasnya takut panjangan. <laughs> Oke. Okay. Perkara menikah dengan orang Muhammadiyah ini sebenarnya yang tidak setuju bukan cuma orang tua saya. Nenek saya dari garis ibu juga tidak setuju. Mengapa? Sebab calon suami ini rumahnya dekat dengan rumah nenek. Perbedaannya, keluarga nenek saya tersebut merupakan tokoh terpandang dari pesantren langitan. Sementara keluarga calon suami saya sangatlah sederhana, pedagang kecil yang rumahnya di kampung. Beliau meminta saya supaya kalau bisa carilah suami keturunan sesama kiai atau enggak minimal seimbang bobot bibit dan bebetnya <laughs> reputasi harus dijaga ya tetapi karena Kiai Hamid Pasuruan sudah setuju maka beliau akhirnya nggak berusaha memaksa saya oh jadi restu dari Kiai Hamid ini secara ajaib membuat semua keluarga ibu yang menolak jadi setuju ya iya mencurigakan jangan-jangan ini pengaruh hidir lagi bu <laughs> iya bisa jadi beliau yang jadi dalangnya di belakang kalau warga besar akhirnya sepakat untuk mengadakan pernikahan pada bulan oktober 1981 saya berusia 18 tahun saat itu. Ketika resepsi pernikahannya, banyak sekali kiai ternama di zaman itu hadir, misalnya Kiai Makhrus Lirboyo, Kiai Badrus Puasri, Kiai Fatah Tambak Beras, dan masih banyak lagi. Lucunya, sepengetahuan saya, setelah pernikahan tersebut, konflik di antara NU dan Muhammadiyah mulai berangsur-angsur reda generasi muda dari kedua belah pihak kala itu menjadi lebih toleran daripada generasi-generasi sebelumnya. Hmm, sekali lagi mencurigakan, Bu. Apakah hal ini karena tiba-tiba muncul sosok yang lebih berpengaruh bahkan dari Siluman dan Malaikat Ane Kutip di belakang NU dan Muhammadiyah yang kemudian mampu menjadi penengah di antara kedua pihak tersebut. <laughs> Mungkin bisa jadi Khidir sudah membocorkan sedikit informasi tentang pengadilan rohani atau pergerakan Jibril. Bisa jadi beliau memperingatkan bahwa Jibril sudah tanda kutip turun. Makanya langsung anteng semua, menjaga perilaku agar tidak dinilai jelek oleh Jibril. Jah saya selalu takjub, Bu, setiap kali mendapatkan indikasi dan bukti betapa urusan manusia yang hidup begitu dipengaruhi oleh mereka yang sudah mati. Sulit dipercaya, memang. Akan tetapi, begitulah kenyataannya seumur hidup yang saya alami. Di mata kamu, mungkin kamu memperkirakan motivasi setiap orang lewat imajinasi, deduksi, serta logika. Kalau di mata saya, saya nggak berpikir sejauh itu, sebab saya bisa melihat secara langsung ketika individu manusia sedang dipengaruhi roh mati. Jadi, nggak aneh, hal semacam ini. <laughs> Maksud ibu, kalau saya punya mata seperti ibu, nanti saya jadi malah nggak terdorong untuk memikirkan lebih dalam lagi. Ya, saya nggak bakal rajin untuk berpikir. Ya, iya. <laughs> Setelah menikah, suami saya bekerja di sebuah perusahaan kontraktor di Jakarta. Kehidupan kami wajar-wajar aja. Setelah itu nggak ada yang aneh-aneh. Nggak -aneh. terlalu aneh lah. Tahun 1982 anak perempuan lahir. 1984 laki-laki lahir. 1988 kamu lahir, dan 1991 sekali lagi anak laki-laki. Detailnya udah dibahas di buku. Oh iya, Bu. Sebelum ini saya baru aja baca lagi bukunya. Jika disuruh memberikan sinopsis singkat tentang apa saja yang terjadi di sepanjang waktu ini, sejak 81 ketika Ibu menikah hingga tahun 89 ketika Ibu di penjara, kurang lebih begini. Satu. Kehidupan pernikahan sangatlah berbeda dengan ketika lajang, terutama jika sudah hadir anak di tengah-tengahnya dua ibu diuji lewat khairul anam yang tidak memprioritaskan keluarga inti yaitu istri dan anaknya dia justru lebih fokus tanda kutip membalas budi kepada keluarga yang membesarkannya tidak peduli jika akhirnya kepentingan anak dan istri dikorbankan selain itu dia juga memiliki insecurity alias ketidakpercayaan diri terhadap pencapaian dan statusnya dalam masyarakat sehingga seringkali lebih suka membual daripada mengakui kelemahan. Tiga, ibu diuji lewat kedua orang tua, terutama lewat sang bunda, yaitu istiqomah, yang sangat menjunjung tinggi prestis keluarga di hadapan masyarakat, memberikan tekanan batin yang sangat besar kepada buririn. Hal ini kemungkinan karena ayah dari istiqomah ini, alias kakeknya buririn, memang kiai yang sangat terpandang di sepanjang hidupnya. Ketiga hal ini berkombinasi menjadi berbagai dinamika dan tantangan kehidupan meletakkan ibu terhimpit di tengah-tengah, terjebak di antara tembok dan batu. iya, singkatnya begitu. Di rentang waktu tersebut, sang kakek tua muncul dan memperlihatkan diri dalam situasi-situasi tertentu Sebagian merupakan kejadian yang penting dalam kehidupan saya. Ah, iya. Saya kasih daftar singkatnya aja, Bu. Satu, menjelang kelahiran anak, kakek tua ini selalu muncul dan kadang-kadang memberikan nama untuk sang anak. Dua, di sepanjang waktu itu, meskipun mereka sama sekali belum membuka mulut, ibu mulai menyadari ada perbedaan penampilan setiap kali sang kakek tua itu muncul. Ya jelas, Memang ada lima orang yang berbeda. <laughs> iya. Ketika anak perempuan saya mau lahir, saya sama sekali nggak sadar kalau yang mengikuti saya itu kakek yang berbeda dari sebelumnya. Nggak sadar kalau itu Ifrit sebenarnya. Saya cuma berpikir, kok lebih tua dari biasanya ya? Apa akibat sakit atau kurang tidur ya? <laughs> ya, ibu. Kalau antara Ifrit dan Khidir waktu itu juga nggak bisa ngebedain, wajar aja jika ibu nggak tahu juga perbedaan antara Khidir dengan Jibril sebelumnya. Iya, makanya saya bilang tadi, analisis kamu itu tepat banget. Semasa kecil dan remaja, apakah itu Jibril atau Khidir atau yang lainnya yang muncul, saya juga nggak akan tahu perbedaannya. Dalam pikiran saya cuma sosok ini adalah seorang kakek tua. Dan setiap kali ditolong dan saya ceritakan ke orang tua dan keluarga, mereka menganggap sosok tersebut jin. Titik, saya sama sekali nggak berpikiran kalau jinnya ada lebih dari satu. Saya baru pasti meyakini bahwa ada lebih dari satu ketika Faris lahir, soalnya kala itu Ifrit dan Khidir muncul berbarengan. Kakak tua itu jin. <laughs> Gak salah juga sih mereka bu Kan Ifrit dan Khidir memang nenek moyang seluruh jin di alam semesta ini <laughs> Iya mereka biangnya jin Singkatnya, sejak tahun 1989, kehidupan saya itu mulai tidak normal. Ketika saya ditemui kelima Nur Muhammad untuk pertama kali di penjara, saya berada di titik terendah dalam kehidupan saya. Saat itu, tidak ada satupun sosok manusia yang mau dan mampu menolong. Jibril selalu berkata, "Hanya kepada Allah kamu perlu menyembah, dan hanya kepada Allah pula kamu perlu memohon pertolongan." Sejak saat itu, Nur Muhammadlah yang mengendalikan segala kehidupan saya, dan saya tidak mampu untuk menolak mereka. Mengapa tidak mampu menolak, Bu? Hah? Mengapa ibu tidak menolak perintah mereka? Dalam ratusan atau bahkan ribuan petunjuk bagi mereka untuk ibu, pergi ke sana, ketemu orang di sini, bawa anak pindah ke sana, merendah dengan orang di sini, mengapa ibu kok nggak memberontak? Apakah ibu tidak pernah memikirkan implikasi atau konsekuensi dari perintah tersebut? yang harus ibu tanggung. Setiap kali mereka memberikan tanda kutip petunjuk tersebut. Hmm. Pertanyaan yang bagus. Dan apakah ibu tidak pernah meragukan ucapan mereka? Mengapa ibu percaya begitu saja penjelasan mereka ketika di penjara tersebut? Dari mana ibu tahu bahwa mereka tidak berbohong? <laughs> Mendengar pertanyaan ini, saya jadi ingat sama almarhum mantan suami saya. Oh, kenapa dengan dia, Bu? Pertanyaan dan argumentasi kamu tadi itu kurang lebih sama dengan sanggahan-sanggahan yang dia berikan ketika saya ceritakan perjadian di penjara tersebut pertama kali setelah saya bebas dari sana. <tuh> Terus, Ibu jawab gimana? Ya, saya jawab sebaik yang saya bisa lah tetapi hasilnya kurang optimal. Kurang optimal bagaimana, Bu? Ya, dia nggak percaya sama sekali lah. <laughs> saya berantem hebat sama dia ketika saya bilang kalau kita perlu pindah ke Jakarta setelah saya keluar dari penjara tersebut. Wah, wow, ini detail yang belum ditulis di buku, Bu. Terus, gimana ceritanya? Akhirnya dia mau ikut perintah Nur Muhammad tersebut. Bagaimana sanggahannya? Tersebut terjawab, hmm. "Kamu tahu nggak arti dari nama dia? Khairul Anam." Oh, tahu bu, kita kan pernah bahas sebelumnya, meskipun belum dibuat videonya. Dan saya juga udah dicek di internet, Khairul atau Khairul itu artinya... Manusia yang terbaik, sebuah epitet atau karakteristik yang dalam agama Islam digunakan untuk menggambarkan Nabi Muhammad bin Abdullah, sedangkan Anam berasal dari Surat Al-Anam yang berarti hewan ternak. Hewan ternak di sini, sebagaimana yang sudah Ibu tulis di buku ayat tersirat Al-Qur'an, merupakan bahasa hakikat yang artinya kurang lebih menggambarkan. Bagaimana kemuliaan seorang manusia itu bisa diukur dari kebermanfaatannya terhadap sesama? Semakin menyeluruh manfaat yang bisa dihasilkannya kepada sesama, maka semakin mulia seorang manusia. Ibarat hewan unta atau sapi, yang hampir seluruh bagian tubuhnya mulai dari daging, kulit, tulang, kepala, otak, dan berbagai organnya bisa digunakan. Untuk menunjang berbagai kehidupan manusia, kalau diterjemahkan lagi dalam istilah ilmu kebenaran terbaru, berarti semakin banyak status yang dimiliki dan diisinya dengan kasih sayang dalam kehidupan sebagai ayah, ibu, anak, teman, pemimpin masyarakat, dan seterusnya, maka semakin mulialah dirinya. Dengan kata lain, nama Khairul Anam ini kurang lebih sebuah doa. Semoga manusia ini bisa menjadi yang terbaik karena ia mampu mengorbankan seluruh keberadaannya agar bermanfaat bagi sesama. Tepat sekali. Nama yang bagus kan? Dan kenyataannya dia memang seorangnya seperti itu. Kalau kita gunakan standar manusia kebaikan dalam menilainya. Sejak menikah, saya melihat sendiri betapa taatnya dia beribadah sholat selalu tepat waktu, puasa Senin Kamis dilaksanakan, rajin tahajud, dan sangat pandai dalam membaca Al-Quran. Setiap kali kita pindah mengingat dia bekerja dari proyek ke proyek, dia pasti akan melibatkan diri dalam kegiatan di masjid di tempat baru tersebut, misalnya menjadi imam sholat. Dan karena dia orang Muhammad dia semua ibadah tersebut dilakukan dengan peraturan yang ketat. Semua detail diperhatikan. Jangan sampai salah, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran atau hadis. Ditambah lagi, seperti yang kamu sebutkan sebelumnya, dia sangat peduli dan mau berkorban demi ibu dan saudara-saudaranya, yang menurut dia lebih membutuhkan, lebih berhak, bahkan daripada istri dan anak-anaknya sendiri. Makanya, kalau menurut standar orang tuanya yang memberikan nama. Saya yakin dia sudah memenuhi doa ketika dilahirkan tersebut. Selain itu, sebagai ayah dan suami, dia pun memiliki kelebihan. Ketika saya sedang sakit, misalnya lemah sehabis melahirkan, dia tanpa ragu melipat lengan bajunya dan mengurus segala keperluan anak, mulai dari memandikan, memasak makanan, dan mengajak bermain, meskipun dia lelah sehabis bekerja. Lah, itulah, Bu. Makanya saya jadi semakin bertanya-tanya. Orang Muhammadiyah semacam ini yang sangat mengutamakan akal logika dan menolak mistisisme non-Islam, kok akhirnya mau ikut Ibu menjalani proses pengadilan rohani yang menjurus ke arah bid'ah tersebut? Dia kan pasti tahu atau minimal bisa memperkirakan implikasi dan konsekuensi dari kenyataan ini. Ini kan berlawanan dengan prinsip hidup dia selama itu. Karena Khidir melakukan intervensi. Hah? Intervensi? Iya. Seperti yang kamu bilang tadi, mantan suami saya itu memang salah satu sumber terbesar ujian kehidupan yang saya hadapi selama proses pengadilan rohani. Saya juga sudah ratusan kali bertanya-tanya, mengapa kok dia yang notabene manusia terbaik dan hewan ternak yang sangat bermanfaat bisa gagal total dalam proses ini? Mengapa dia bisa mencelek begitu jauh sehingga jadi sesosok manusia yang tidak mau kerja secara fisik dan menghadapi tantangan hidup sebagaimana wajarnya, tidak mau mempedulikan anak-anaknya dan kemudian hanya menghabiskan waktu berzikir tanpa henti setiap hari sambil berkeliaran entah kemana seperti orang gila. Oh, kalau ini udah dibahas bu di buku. Saya kasih daftar singkatnya ya. Satu, setiap kali diuji, Khairul Anam bukannya melaksanakan sadar, tabah, dan sabar dalam menghadapinya, justru melemparkan tanggung jawab tersebut ke ibu. Ia selalu mengeluh setiap kali menghadapi permasalahan apapun. Dua, kemudian setelah ibu selesaikan permasalahannya, ia menganggap keberhasilan tersebut sebagai pencapaiannya secara pribadi. Padahal irodat bersihnya ibu yang menghasilkan. Otomatis level keimanannya pun ibu juga lah yang mendapatkan pada akhirnya, bukan dia. Kesimpulannya, Khairul Anam memang benar manusia yang baik di hadapan manusia, tetapi terlalu baik justru. Sehingga, ketika diuji dan diproses supaya bisa memiliki nilai juga di hadapan Allah, langsung hancur lebur jati dirinya. Dia terlanjur mengutamakan hubungan di hadapan sesama manusia, sehingga tidak mampu melepaskan nafsu rasa, aku rasa suci, dan rasa minta puji selama proses tersebut. Betul. Itu kalau murni dilihat dari perspektif akumulasi irodatnya. Di awal akumulasi irodatnya banyak dan baik. Ia mampu bermanfaat bagi sesama lahir dan batin. Akan tetapi irodatnya tersebut selalu terkotori nafsu dan setiap kali diuji, ia selalu gagal untuk membersihkannya. Tetapi jangan lupa juga untuk mempertimbangkan perspektif kodrat eksternal. Kodrat eksternal, iya, sebelumnya saya akan udah menyebutkan bahwa ada kalanya seorang reinkarnator legal gagal total akibat pengaruh dari malaikat tanda kutip dan siluman yang terlalu besar terhadap dirinya dalam kehidupannya. Oh, maksud ibu intervensi Khidir tadi yang menyebabkan Khairul yang orang Muhammadiyah penuh dengan akal logika dan anti mistis akhirnya mau mengikuti ibu proses pengadilan rohani merupakan contoh pengaruh yang terlalu besar sebuah ombak yang terlalu tinggi untuk dilalui seorang manusia. Iya, setelah saya pikir-pikir selama ini setelah dijelaskan oleh lumah dan syariat Jangan lupa, Arli, Nabi Musa aja nggak lulus ketika diuji oleh Khidir dalam cerita di Al-Quran itu, kan? Oh iya. <laughs> Apa, Bu, wujud intervensi Khidir tersebut? Apa yang terjadi sebenarnya sehingga Khairul ini bisa berbalik 180 derajat seperti itu? Setelah keluar penjara, saya menceritakan pertemuan saya dengan kelima Nur Muhammad saya jelaskan bahwa kakek tua yang selama ini mengikuti saya bukanlah kakek kandung saya, Kiai Khalil dari Murno, sebagaimana yang dia yakini sebelum itu. Melainkan Ifrit, Khidir, Jibril, Adan, dan Eva, tokoh-tokoh legendaris dalam berbagai agama. Dan wajar aja, dia nggak bakal percaya ya, Bu. Betul. Berhari-hari, perdebatan ini berlangsung hingga suatu malam, Ketika saya sendirian berada di kamar tidur, saya mendengar suara seperti dinding yang dipukul berulang-ulang. Duk, duk, duk! Saya pun keluar dari kamar untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Betapa kagetnya saya ketika melihat Khairul sedang berlutut di lantai dan memukul-mukulkan kepalanya ke dinding di kamar sebelah. Dia meneteskan air mata sambil merintih. Ampun, ampun. Saya kemudian melihat Khidir sedang berdiri di sebelahnya... ...sebelum beliau menghilang. Waduh. The... Emangnya dia diapain Khidir, Bu? Setelah akhirnya tenang, dia kemudian menjelaskan ke saya... ...bahwa Khidir menampakkan diri di depannya... ...dan menyuruh dia untuk membantu saya untuk mencari ilmu kebenaran ini. Bantu dan temani Ririn ya dalam perjalanan ini. Gak usah khawatir dengan harta, nanti akan datang sendiri tanpa dicari. Konon Khidir ngomong begitu ke dia. Konon? Iya, saya kan gak dengar secara langsung apa aja yang mereka omongin. Kalau benar cuma begitu ngomongnya, kenapa dia sampai membeturkan kepala ke tembok berulang kali coba? <SILENCIO> <SILENCIO> I, iya, ya. Saya kemudian berusaha menanyakan hal ini ke Khidir ketika beliau muncul lagi. Tetapi beliau cuma bilang bahwa dia mewujud dan tanya ke Khairul, "Hei, dengar-dengar, kamu gak percaya ada Khidir ya? Nih, Khidir ada beneran, percaya gak kamu sekarang?" <SILENCIO> <SILENCIO> Karena dulu saya masih lugu, saya telan bulat-bulat aja penjelasan tersebut. Apalagi setelah itu Khairul akhirnya mau pergi ke Jakarta sesuai perintah Nur Muhammad. Akan tetapi puluhan tahun kemudian saya jadi bertanya-tanya. Apa benar cuma itu yang dilakukan Khidir? Menurut kamu bagaimana? Well, Khairul shock banget pastilah bu kala itu. Setelah 36 tahun hidup semuanya logis-logis aja, semuanya bisa dijelaskan dengan akal sehat, tiba-tiba muncul kejadian yang tidak bisa ia jelaskan dengan apapun itu, pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki. Pada detik itu bisa dibilang keyakinan yang ia bangun dan pupuk selama ini di hatinya hancur berkeping-keping. Di matanya mungkin dunia ini sudah berbeda jauh dari sehari sebelumnya bahkan dia harus membangun perspektifnya akan dunia ini dari nol lagi. Mempertanyakan kebenaran setiap detik kehidupannya sampai saat itu. Apalagi, kita nggak tahu Khidir menunjukkan apa ke dia kala itu. Mengetahui kelakuan Khidir dari cerita ibu selama ini, saya juga ragu kalau Khidir cuma ngomong gitu doang. Jangan-jangan, dia ditunjukin berbagai macam visi neraka yang sangat mengancam atau surga yang sangat menggoda. Jangan-jangan ia ditunjukkan semua dosa dan kesalahannya selama itu yang dia sembunyikan rapat-rapat. Serta akibat yang akan terjadi padanya kalau dia nggak mau nurut sama ibu. Iya kan? Dan saya juga bertanya-tanya, apakah hanya pada titik ini Khidir melakukan intervensi? Jangan-jangan beliau juga memanipulasi Khairul tanpa saya ketahui di sepanjang proses pengadilan rohani. Iya, kalau berdasarkan ingatan saya, Khairul Anam ini dulu memang sering sekali menceritakan ke anak-anaknya betapa kita semua akan menjadi kaya raya sebentar lagi. Ah oh, iya. Iya kan, Bu? Saya masih ingat ketika kita berenam, Ibu, dia dan kita berempat bersaudara sedang berjalan kaki dari rumah untuk makan malam. Atau sekitar jalan-jalan ya? Saya lupa. Dia bertanya ke kita semua Nanti kalau udah kaya raya dan rumahnya besar, kalian semua mau dibeliin apa? Ramailah diskusi di antara lima orang anak kecil tersebut. Saya masih kecil banget bu waktu itu, mungkin sekitar kelas 2 atau 3 SD. Tapi saya masih ingat hal ini karena diskusi semacam ini bukan cuma dilakukan sekali atau dua kali, tapi sering banget. Intinya satu, sebentar lagi kita akan kaya raya, titik. Pada waktu itu saya benar-benar percaya bu, maklum aja, anak kelas 3 SD masa nggak percaya sama bapaknya. iya. <tuh> Tetapi setelah SMP sebagai cerita sebelumnya, saya mulai berpikiran lain. Pertama, mungkin dia sekedar bercanda, kan dia lucu orangnya memang. Kedua, mungkin dia sedang memberikan semangat akan masa depan, Supaya kita nggak terlalu fokus pada kenyataan bahwa keluarga kita itu secara ekonomi memang kurang mampu, tetapi setelah mulai melihat sendiri kelakuannya yang seperti orang gila itu, saya menyadari bahwa dia benar-benar yakin dan percaya selama ini bahwa kita semua sebentar lagi akan kaya raya. Rupanya, keyakinan ini berasal dari Khidir, ya Bu, ketika Khidir menampakkan dirinya ke dia pada tahun 1989 itu. Iya. Itu pertama kalinya Khidir menampakkan diri ke dia, tetapi bukan terakhir kalinya. Untuk menghindari kecaman dan cacian keluarga besar, setelah keluar penjara tersebut saya sekeluarga menghilang, mengembara sesuai perintah keempat Muhammad. Akibat rangkaian kejadian yang melibatkan polisi, pengacara, jaksa dan hakim tersebut mereka melabeli saya sebagai orang gila, kena aliran sesat dan ketempelan jin, sehingga saya pun enggan mendekat atau meminta pertolongan kepada kerabat dan saudara. Seperti yang saya bilang ya, Bu. Iya. Selama hampir 10 tahun setelah kejadian itu, mantan suami saya kadang bekerja sesuai kontrak, kadang nganggur. Keluarga kami selalu, keluarga kita Selalu dikondisikan untuk berada di bawah, merendah pada sosok-sosok manusia yang dijadikan sampel pengadilan rohani. Orang tua, saudara, dan teman-teman saya pada suatu titik sudah dianggap game over. Perkara ini oleh Jibril, tidak ada yang lulus berdasarkan standar Jibril. Inilah alasan lain kenapa saya menjauh dari keluarga besar, yaitu karena memang sudah ditetapkan Jibril. Gak ada yang lulus. Titik. Oh, iya bu. Seiring dengan waktu, Khairul pun mulai putus asa karena segala usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Dia pun akhirnya dengan mudah dikendalikan keempat Muhammad untuk menciptakan berbagai permasalahan di tempatnya bekerja. Seperti yang kamu bilang sebelumnya, Arli. Ah, iya. Dia juga menjadi bidak keempat Muhammad untuk memperbanyak jumlah sampel manusia yang dibutuhkan dalam pengadilan rohani, dengan memaksa ibu untuk ikut campur. Makanya, saya bilang, "Dia anak kecil juga, kan, Bu? Anak kasus ibu juga." Iya, sampai suatu titik dia ngomong ke saya, "Hei, kasih tahu si jenggot itu." Tolong dong, kasih hartanya sekarang juga. Aku udah capek, jadi orang miskin. Waduh, dia ngomong gitu ke ibu? Iya, pada hari itu juga Ifrit muncul dan seperti biasa membentak saya sampai bertanya, "Hei, Ririn, kamu mau harta atau mau ilmu?" Saya menjawab, "Ya, mau ilmu lah." Setelah itu, beliau pun menghilang. Keesokan malamnya, Ifrit dan Khidir tiba-tiba muncul dan menampakkan satu koper isinya penuh uang pecahan 100 dolar Amerika. Ini kejadian ketika krisis moneter itu, Arli, sekitar tahun 99. Jadi harga USD itu baru aja melonjak dari 2000 sampai 3000 an ke 16000 ribuan per dolarnya ke rupiah. Berapa banyak menurut kamu coba? Isi uang di dalamnya. Wow. Sebentar Bu, saya hitung dulu. Asumsikan ukuran kopernya kecil, itu biasanya 45 cm, 33 x 12,7. Ukuran uang USD itu 15,6 kali 6,6 kali 11 mil, 0,11 mili. Terisi penuh itu berarti 80-90% lah volume kopernya. Hmm sekitar 750 hingga 850 ribu USD bu. Dikali kurs rupiah, katakanlah kita ambil yang maksimal aja 16.800 sama dengan 12,6 hingga 14,3 miliar. Wow, banyak bu. Apalagi ini cerita 25 tahun yang lalu. Kalau kita sesuaikan dengan inflasi Indonesia ya, Indonesia bukan USD-nya, berarti sekitar 70-80 miliar kalau sekarang. Iya, cukup banyak kan? Oh, nggak cukup lagi, Bu. Banyak banget emang. Iya, ketika melihat itu, Khoiro langsung histeris kayak orang kesurupan. Dia meraung-raung, emosinya tumpah kemana-mana. Dia berguling-guling di lantai sambil teriak. Soalnya, mencoba dengan cara apapun itu, dia nggak bisa ngambil koper berisikan uang tersebut. Dia kemudian menatap dan menyuruh saya untuk mengambilnya. Rin, itu kamu ambil. Cuma kamu yang bisa ambil itu. Mendengar itu, saya pun melihat ke arah Khidir dan Ifrit sambil berpikir, mereka ngomong apa lagi nih ke Khairul? Pada awalnya, saya berniat ambil sebagian, sedikit aja. Terus saya kasih ke Khairul supaya dia senang. Sebagaimana yang disarankan oleh Khidir, akan tetapi Jibril tiba-tiba muncul dan memberikan kode bagi saya untuk jangan diambil sama sekali. Melihat itu, saya pun memutuskan menolak permintaan Khairul. "Kan kamu yang butuh uangnya, ya? Kamu ambil aja sendiri." Khairul pun marah besar. "Udah gitu." Khidir tiba-tiba berkata lagi ke Khairul. Tuh kan, gak bisa ngambil. Ini berarti kamu masih kurang sakti. Harus usaha lebih banyak lagi dong. <silence> Sejak saat itulah, dia benar-benar tidak mau bekerja sama sekali. Dan setiap hari dihabiskan hanya jalan kaki bergelandangan ke sana kemari sambil membawa tasbih dan berzikir seperti yang kamu kemudian amati. Ah, eh, begitu. Eh, sebentar. Khairul bisa lihat Jibril enggak? Enggaklah. Sepengetahuan saya kala itu, yang dia lihat cuma Khidir. Ifrit dan Jibril enggak. Ifrit dan Khidir bisa lihat Jibril enggak, Bu? Hmm, Sebelum penjelasan kamu tadi perkara dinamika di antara kelima Nur Muhammad, saya selalu berpikiran bahwa mereka bisa melihat dan mendengar Jibril juga. Tetapi sekarang saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan selama ini ketika Jibril memberikan kode ke saya, setiap kali diuji ke empat Muhammad, mereka juga nggak bisa melihat atau mendengar Jibril. <laughs> Pokoknya, kelakuan Khoirul tersebut berlanjut selama beberapa tahun. Bayangin, hingga dia membuat ulah dengan menjual semua barang-barang di rumah di Singosari tersebut. Oh iya, ini saya inget banget di depan mata saya sendiri kejadiannya. Saya lagi di sekolah, kepala itu nggak sabaran ingin cepat selesai pulang. Soalnya sehabis pulang sekolah itu ada pertandingan basket melawan SMP 3 Singosari. Eh, di tengah-tengah pelajaran tiba-tiba saya dipanggil guru untuk segera pulang ke rumah. Cepat-cepat katanya. Jadinya sepeda saya tinggal juga di sekolah, saya naik ojek pulangnya. Begitu sampai di rumah, semua barang di rumah udah kosong bolong. Kecuali kamar saya, Bu. Soalnya setiap pergi ke sekolah, saya selalu ngunci kamar itu dari luar. Sesuai saran ibu, Sedangkan Mas Faris udah hilang semua barangnya kala itu. Seperti biasa, inilah akibatnya kalau nggak menanggapi saran dari ibu dengan serius. Saya pun pergi ke rumah Pak RT setempat yang kebetulan merupakan suami dari wali kelas saya di sekolah kala itu. Di situ saya ngelihat Khairul Anam sedang duduk dengan benjol besar banget bu di jidatnya. Rupanya dia habis dihantam pakai helm oleh Mas Faris sebelum itu. Saya nggak lihat. Saya pun duduk bareng dengan mereka yang sedang mendiskusikan permasalahan ini dengan Pak RT. Sebelum itu, Ibu udah curiga kan dengan gelagat Khoirul ini? Makanya mobil Daihatsu Syarat yang beberapa hari terpakai di rumah sebelumnya itu diselundupkan diam-diam tanpa sepengetahuan dia berkat bantuan salah satu anak asuh Ibu kan? <laughs> iya, kamu masih ingat aja. Saya curiga Bu mobil itu sebenarnya yang rencananya mau dia jual udah dia plototin beberapa hari sebelumnya, tapi karena gagal akhirnya semua barang di rumah deh dijual ke orang entah siapa itu. Betul. Sebelum ini saya selalu menghindari Khairul karena dia punya gelagat melakukan kekerasan fisik ke saya akibat perkara uang dolar atau koper tersebut. Eh, bukan gelagat deh. Udah pernah kita belantem secara fisik sebelum itu. Saya kira dengan menjauh dia akan bisa menenangkan diri. Tetapi setelah mendapatkan telepon dari Faris melaporkan kejadian ini, saya langsung pesan tiket ke Malang. Saya memberanikan diri untuk menghadapi dia secara frontal. Tapi akhirnya, dianya yang malah lari dan menghilang setelah itu kan? Oh iya, Bu. Benjolan gede di kepalanya itu kemungkinan menyadarkan dia bahwa anak-anak dan istrinya bukanlah makhluk tidak berdaya yang bisa ia tindas enaknya tanpa konsekuensi sebagaimana yang dia bayangkan sebelum itu. iya <silence> ya. <silence> <silence> Intinya setelah itu Jibril memerintahkan saya untuk resmi bercerai supaya beban saya berkurang, anaknya berkurang satu. Kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun dengan empat anak pun berakhir deh. Di usia 38 tahun, saya menjadi seorang janda. Sejak saat itulah, saya tidak pernah bertemu dia lagi. Sampai akhirnya saya mendapatkan kabar dia udah meninggal. Saya bahkan nggak tahu di mana dia dimakamkan. Oh iya, ibu emang nggak pernah ketemu dia. Tapi Isa pernah, bu. Dia kan pernah datang ke rumah setelah kejadian tersebut. Tetapi kemudian disetir Isa pergi entah kemana. Dan saya juga pernah lihat dia beberapa tahun kemudian. Ketika dia datang ke Telaga Kauripan. Dia mencoba masuk ke rumah kita yang lama. Tanpa tahu bahwa kita udah pindah ke depan. Tanpa tahu bahwa saya sedang mengamati dia dari balkoni. Di seberang, di rumah yang baru. Untungnya yang jaga rumah depan orang yang gak dia kenal. Jadi kemungkinan dia kira kita semua udah pindah entah kemana. Mau ngapain ya dia datang? Ya kemungkinan mau pamer istri baru bu yang lebih muda. Soalnya dia datang sama cewek. Ah oh, iya. Kamu pernah cerita ini? Kalau perkara Isa, memang di akhir-akhir tersebut dia pernah ngomong bahwa satu-satunya yang dia akui sebagai anak hanya Isa aja, yang lain enggak. <grik> <tuk> Iyalah, soalnya Isa kan masih kecil waktu itu, satu-satunya anak yang masih bisa dia pengaruhi, satu-satunya yang masih mau mencintai bapaknya tanpa pamrih, tanpa melihat kekurangannya tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Dialah yang sebelumnya mau menemani bapaknya jalan kaki sambil berzikir mengelilingi kampung-kampung sampai bolos sekolah. Dialah yang mau mendengarkan berbagai ocehannya yang gak karuan. Kalau saya sih ngelihat matanya kala itu juga udah takut bu. Soalnya sangat dipenuhi kemarahan. Udah hilang khairul anam yang lemah lembut dan lucu yang saya ingat semasa kecil. Ah, begitulah. Setelah kejadian itu, Jibril memberitahukan saya bahwa manusia semacam hoirul itu manusia Riti, singkatan dari bahasa Jawa Marinia Yen mati, alias dia hanya akan sembuh dari penyakit ini setelah mati, nggak bisa diapa-apain lagi. Oh iya, dia termasuk kategori ranking keimanan 18-20 ya bu. Betul. Meskipun setiap hari saya selalu mengingatkan untuk ikhlas dan mensyukuri pemberiannya, sebagaimana yang selalu diingatkan oleh Jibril, semua itu hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Memang benar, dia manusia yang terbaik di hadapan sesama manusia. Akan tetapi, kualitas syariat Islamnya yang dulu meyakinkan saya untuk mau menikahinya, ternyata tidak ada nilainya ketika dihadapkan pada ujian kehidupan. Yang sesungguhnya di hadapan Allah, apalagi setelah dikerjain Hidir dan kemudian juga oleh Ifrit itu, ya Bu. <laughs> iya, setelah menghadapi syok yang besar itu, yang ada di dalam pikirannya hanya menjadi kaya dan terhormat di hadapan sesama manusia dengan jalan pintas. Sekali lagi, hal ini membuktikan betapa ajaran kebaikan pada dasarnya sangatlah mudah dibiaskan nafsu sehingga tujuan utamanya bergeser untuk mendapatkan 3K sementara ibadah kepada Allah hanyalah cara untuk mendapatkannya dengan lebih cepat manusia kebaikan jika dikabulkan keinginannya dan sukses justru akan mempertebal kendali nafsunya justru akan menjadi semakin besar hak-hak prerogatif Allah yang akan mereka gunakan Sebaliknya, jika tidak dikabulkan dan gagal seperti Khairul ini, mereka akan putus asa akibat tidak mampu ikhlas dan mensyukuri pemberian Allah. Dengan kata lain, manusia kebaikan itu dikabulkan ataupun tidak keinginannya sama-sama tidak akan lulus ujian di hadapan Allah. Percuma. Hah, <tuh> iya Bu. Jadi kesimpulannya adalah oh, apa, Bu? Orang-orang seperti Khairul Anam ini, manusia terbaik ini, yang secara syariat tanpa celah atau aibnya berhasil mereka tutup dengan rapat, siap-siap aja sekarang. Mereka juga akan diuji seperti Khairul juga. Mereka akan menghadapi kejadian-kejadian yang berada di luar nalarnya. Mereka akan dihadapkan pada kenyataan yang mampu menghancurkan segala keyakinan yang mereka bangun selama ini. Setelah itu, barulah kita akan melihat siapakah yang benar-benar bertuhankan Allah dan siapakah yang hanya beribadah kepada Allah demi mendapatkan 3K dengan lebih cepat. Di pertanyaan saya, belum Ibu jawab, loh. Yang mana, kenapa Ibu percaya aja, kata-kata Nur Muhammad ketika di penjara tersebut. Seingat saya, dalam pertemuan tersebut gak ada tuh janji akan mendapatkan harta tanpa dicari, seperti yang dikabarkan ke Khairul. <laughs> Pertanyaannya bukanlah mengapa saya percaya, tetapi mengapa tidak. Bagi Khairul, keberadaan kakek tua itu memang sebuah shock yang menghancurkan seluruh pandangannya akan dunia ini. Akan tetapi, bagi saya, itu merupakan pencerahan, justru sebab pertanyaan-pertanyaan yang selalu berputar di otak saya sebelum itu sebagian mulai terjawab. Selain itu, kakek tua tersebut juga sudah berulang kali menyelamatkan saya dari bahaya secara fisik. Sewaktu saya kecil dan remaja. Mengapa saya tidak percaya dengan mereka coba? Ah iya. Pertama ketika ibu Pasteka tiba-tiba menghilang dan muncul di kuburan. Kedua ketika terhanyut di sungai ya. Iya, itu cuma yang saya tulis aja di buku. Selain itu ada lagi yang belum saya ceritakan karena saya belum ingat pas nulis. <laughs> Intinya, ketika saya sebut tadi bahwa manusia akan dihadapkan pada kenyataan yang menghancurkan hatinya, ini beda-beda antara individu satu dengan yang lain. Kebetulan aja, dalam kasus khairul, hal itu mewujud lewat keberadaan alam gaib yang dia tidak pernah ketahui atau yakini sebelumnya. Dan dalam kasus saya, adalah ketika berada di penjara itu, ketika saya menyadari. Bahwa seluruh keluarga dan teman yang saya kasihi selama ini tidak memiliki kepedulian yang sama seperti yang saya berikan kepada mereka. Ketika saya menyadari bahwa semua ilmu agama yang diajarkan ke saya sejak kecil sama sekali tidak ada artinya, tidak bisa menjadi pedoman dalam kejadian tersebut. Oh begitu, oke. Okay. Begitu saya tanya lagi pertanyaan yang berbeda. Ketika Khoirul itu, tanda kutip, menyemangati anak-anaknya lewat sebentar lagi kaya raya, kenapa kok ibu diem aja? Kenapa ibu nggak berusaha menyetop atau mengoreksi dia? Hah, saya zaman segitu belum tahu betapa terobsesinya dia dengan harta banyak datang sendiri tanpa dicari itu. Saya justru senang karena dia jadi semangat banget untuk mendukung proses pencarian ilmu kebenaran ini. Saya belum menyadari bahwa itu merupakan salah satu wujud ketidakmurnian niat seorang manusia dalam beribadah. Salah satu wujud bertuhankan buatan Allah bukan Allah itu sendiri. Saya juga mengira karena tidak ada koreksi dari Jibril atau keempat Muhammad akan tindakan Khairul tersebut, berarti tidak akan ada masalah yang muncul di masa depan. Saya mengira bahwa selama Khairul terus mau ikut saya menjalani perintah Nur Muhammad, cepat atau lambat keinginannya akan tercapai. Bagi saya, selama dia senang, maka saya juga senang. Tuh kan benar, ibu sendiri kenyataannya menganggap dia lebih sebagai anak yang perlu diurus dan dilindungi daripada partner yang bisa diandalkan, kan? Iya juga ya. Beginilah akibatnya kau jadi super mom. <silence> Makanya ironis banget. Setelah saya cerai dengan dia, justru kehidupan perekonomian keluarga kita menjadi lebih stabil dan makmur. Tidak seperti sebelumnya. Iya, Bu. Saya juga udah menyadari ironi ini dari dulu. Makanya saya berasumsi, salah satu tujuan utama hidup keluarga kita dibikin susah banget di 10 tahun pertama, pengadilan rohani, adalah untuk menguji Khairul. Mampukah ia melepaskan obsesinya untuk kaya cepat tanpa usaha itu? Itulah pertanyaan utamanya. Iya, memang. Seperti yang kamu bilang tadi tentang man-child, setelah perceraian ini, justru saya bisa fokus mengurus anak-anak. Bisa fokus karena waktu saya dan tenaga saya nggak habis buat ngurusin dia. Anak pertama udah kuliah kala itu, Faris SMA, kamu SMP dan ISA SD. Visi saya dalam mendidik anak kala itu adalah bagaimana caranya supaya kalian semua memiliki bekal ilmu yang mumpuni sesuai dengan perkembangan zaman. Saya juga berharap semua anak-anak saya bisa membantu dalam mengabarkan ilmu kebenaran. Semua iya, saya berharap semuanya bisa, meskipun dengan kadar dan cara yang berbeda-beda. Tetapi kenyataannya berbeda dengan harapan. Setelah lulus menjadi sarjana S2 Ilmu Komunikasi UI, anak pertama langsung game over. Dia menolak dengan tegas ilmu kebenaran. Dia ingin hidup wajar aja menjadi orang tanda kutip terhormat di hadapan sesama manusia. Nggak malu-maluin karena menganut ilmu kebenaran. Yang kalau diterjemahkan berarti dia lebih memprioritaskan kemuliaan di hadapan sesama manusia daripada di hadapan Allah. Dia meninggalkan rumah sampai saat ini. Apapun itu alasannya, jangan harap saya mau menemui dia lagi. Karena keputusan dia keluar dari pengadilan rohani, sifatnya tetap. Meskipun dia darah daging saya, anak perempuan satu-satunya, tidak ada KKN di sini. Garis tegas ini sudah disepakati oleh Nur Muhammad dan Zat yang Maha Segala, jadi saya tidak akan melanggarnya. Hmm. Saya terjemahin, Bu. Jadi kalau ada orang-orang yang kebetulan secara personal dekat dengan dia, kenal, dan berniat memanfaatkan hubungan tersebut demi tujuan apapun, sebaiknya jangan. <laughs> iya. Tapi kesimpulan tentang anak perempuan ini terlalu general, bu. Terlalu abstrak. Detilnya kan sangat berliku-liku sehingga pada akhirnya sampai pada titik itu. Iya. Tetapi panjang banget kalau mau dibahas satu persatu lah. Kalau gitu satu poin aja deh Bu, biar lebih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Supaya pemirsa lebih paham betapa signifikan kenyataan yang Ibu sebutkan barusan. Apa? Kenyataannya adalah obsesi Khairul itu secara langsung atau tidak langsung juga berpengaruh terhadap anak-anaknya semua tanpa kecuali. Pilihan hidup yang diambil anak perempuan ibu itu sebenarnya juga efek domino ketidakmurnian niat yang bersumber dari Khairul. Juga, oh iya, memang saya bisa melihat dengan jelas siluman dan malaikat tanda kutip yang mengikuti dan mempengaruhi dia secara langsung. Saat saya ketemu dia untuk terakhir kali, ada siluman babi, siluman monyet serta beberapa individu lain yang masih satu grup dengan roh-roh yang mempengaruhi Khairul lewat berbagai macam cara sebelumnya. Saya sangat geram kala itu ketika mereka mengolok olok saya sambil memeluk anak perempuan saya satu-satunya tersebut. Makanya ketika pertemuan dengan malaikat tanda kutip dan silman itu, saya juga mengacu pada kenyataan ini ke mereka ketika saya bilang, keadilan Allah lah yang akan mewujud, nggak usah minta maaf. Oh, <laughs> iya, saya juga di situ ketika pertemuan terakhir kali itu. Tapi bukan itu maksud saya bu, saya kan nggak bisa ngeliat roh mana saya tahu urusan begituan. Oh, apa maksud kamu dong? Khairul Anam merupakan orang terdekat ibu selama hampir 20 tahun. Tapi kenyataannya dia berakhir sebagai orang yang bisa dibilang punya gangguan jiwa, meskipun secara umum masih bisa berfungsi dalam masyarakat. Tidak peduli seberapa baik dia sebagai seorang ayah dan suami di awal-awal, anak-anaknya, saya termasuk, cuma tahu apa yang mereka lihat di depan mata. Dan sejujurnya, saya sendiri cuma melihat Khairul itu sebagai salah satu anak asuh ibu, Sebab kalau ditanya apa-apa, selalu jawabannya, Tanya mama sana, diminta tolong apa-apa, malah suruh minta tolong mama juga. <laughs> iya, sikapnya berangsur-angsur menjadi seperti itu pada akhirnya, setelah dikerjain sama Khidir pertama kali. Dia tahu dan memiliki banyak sekali bukti bahwa kalau saya yang menghadapi masalah apapun yang muncul, pasti beres. Dia memiliki ilusi bahwa saya bisa membereskan segala sesuatu dengan cepat itu gara-gara dibantu Nur Muhammad. Salah besar. Justru hidup saya susah karena harus melaksanakan perintah mereka. Iya, <laughs> <gat> Bu. Pas saya masih kecil dan polos, kenyataan ini bukanlah masalah, bagus malah. Ada lagi satu anak kecil tambahan yang bisa diajak main dan bercanda. Akan tetapi setelah mulai remaja hal ini menjadi masalah. Panduan yang seharusnya diberikan seorang ayah kepada anaknya sangat minimum diberikan oleh Khairul. Baik anak perempuan ibu Mas Faris saya ataupun Isa. Udah gitu dia terus aja terobsesi dengan kayak mendadak datang sendiri itu. Hal ini otomatis mempengaruhi anak-anaknya kan Bu. Ah begitu. Maksud kamu kenyataan ini mempengaruhi keputusan yang diambil anak perempuan saya itu? Iya. Ibu pernah nggak tanya tentang Khairul ke anak-anak ibu? Apa pendapat mereka tentang bapaknya? Hah, enggak sih secara spesifik. Saya cuma tanya ketika mau cerai, mereka semua setuju apa enggak. Dan setelah kejadian dia menjual semua barang di rumah itu, semuanya setujulah. Saya asumsikan opini mereka akan bapaknya sejalan dengan saya, bahwa lebih bermanfaat bagi kami untuk bercerai. Apalagi setelah itu saya amati, kalian semua juga nggak ada kan yang ngebelain tindakan dia? Memang benar begitu. Tapi kita semua kan individu yang berbeda-beda, Bu. Bagaimana masing-masing dari anak ibu mencerna dan berusaha merasionalisasikan kejadian tersebut, juga akhirnya pasti beda-beda. Atau kalau pakai istilah kebenaran, Pelaksanaan sadar, tabah, dan sabar menghadapi ujian lewat bapaknya ini hasil akhirnya berbeda-beda. <laughs> Pastinya terus, kenapa memangnya to the point, dong? Oh, Oke, okay. saya punya kecurigaan. Anak perempuan ibu menganggap kejadian pada bapaknya itu sebagai contoh kasus kegagalan dan kesesatan ajaran ilmu kebenaran. Saya curiga dia takut di masa depan akan menjadi seperti itu juga kalau terus-menerus ikut ibu. Ah oh, gitu. Iya cukup masuk akal kalau kita asumsikan dia orang yang rasional. Apakah kakak perempuan kamu itu orang yang rasional kayak kamu? <laughs> Enggak lah dia emosional banget. Kalau di depan banyak orang, iya, dia sering pasang tampang seolah kompeten dan percaya diri. Tetapi di depan adik-adiknya atau kalau nggak ada orang lain yang lihat, dia bakal menghela nafas sambil mengusap keringat dengan mata berkaca-kaca, sambil terus mengucapkan kata-kata penyemangat ke dirinya sendiri. Saya masih ingat betapa grogi dan takutnya dia ketika ibu suruh untuk membacakan puisi tentang ilmu kebenaran ketika promosi terbitnya buku ibu pertama kali di Gramedia. <silence> Masih ingat aja. Itu prasangka baiknya, Bu. Dia takut menjadi seperti Khairul. Tetapi kalau prasangka buruknya, saya rasa dia melihat bahwa setelah 26 tahun hidupnya, kok ilmu kebenaran belum terkenal-terkenal juga? Belum banyak juga pengikutnya? Buku-buku yang ibu terbitkan kok nggak laku-laku juga. Kekayaan yang banyak dan datang sendiri tanpa dicari yang dinyanyikan Khairul kok tidak datang-datang juga. Katanya Muririn dekat dengan Nur Muhammad. Kok mereka nggak bisa memberikan kekayaan buat keluarga kita? Pada akhirnya, dia pun mengambil kesimpulan bahwa prospek ilmu kebenaran itu tidaklah bagus. Jadi, yang harus dia lakukan hanyalah satu, yaitu pergi dari sini. Kemudian, untuk membangun statusnya dalam masyarakat, sumber daya apakah yang paling bisa dimanfaatkan? Sekarang kan dia nggak bisa minta uang sama Ibu Ririn lagi. Oh iya, Ibu Ririn kan punya keluarga besar di Jawa Timur dan tersebar juga ke seluruh Indonesia. Dia bisa memanfaatkan kenyataan ini. Tetapi bagaimana caranya? Oh, Sebagian dari mereka kan membenci ibu akibat rumor ajaran sesat dan kesurupan jin tersebut. Sebagian lagi juga iri dan dengki karena ibu yang dulu di mata mereka begitu rendah, orang keturunan kiai tapi masuk penjara terlunta-lunta kesana kemari tidak memiliki status dalam masyarakat. Ternyata sekarang justru makmur meskipun sudah bercerai. Hal ini bisa dia manfaatkan. Oleh karena itulah, dia akhirnya berkampanye ke sana kemari sambil memfitnah ilmu kebenaran, Bu. Pemikiran semacam ini saya rasa nggak perlu super rasional untuk bisa muncul dalam otaknya. Saya yakin dia punya kekhawatiran dan cara berpikir semacam ini. Tetapi seberapa besar hal ini mempengaruhi tindakannya, cuma Allah lah yang tahu. Hmm. Iya, bisa, mungkin seperti itu jalan pikirannya. Saya juga nggak tahu. Atau, bisa juga pemikiran semacam ini adalah sesuatu yang dibisikkan dan diarahkan oleh pacarnya. Hah? Jadi, ketika dia memutuskan untuk pergi dari kebenaran, tetapi keputusan belum benar-benar ditetapkan oleh Jibril, saya berdiskusi dengan Jibril. Beliau bilang, bahwa laki-laki yang menjadi pacar anak perempuan saya tersebut merupakan bidak yang sedang dikendalikan oleh para malaikat, tanda kutip, dan siluman. Tujuan para dalangnya tersebut adalah menghancurkan kita semua dari dalam. Kalau saya merestui hubungan mereka, dan laki-laki tersebut menjadi bagian dari keluarga kita, dia rencananya akan diarahkan untuk mengadu domba kamu bertiga, Faris, Isa, dan kamu, Arli, entah bagaimana caranya. Jibril bilang, terserah kamu sekarang, mau pilih satu anak perempuan itu atau ketiga anak laki-laki sisanya? Ya, saya pilih buang anak pertama lah. Oh, begitu banyak. Iya, lebih masuk akal seperti itu, Bu. Saya pernah ketemu pacarnya beberapa kali, meskipun waktu itu dia nggak ngaku sebagai pacarnya. Dan iya, lebih memungkinkan bahwa pemikiran semacam ini dicetuskan oleh dia daripada anak perempuan ibu itu. Begitulah. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mengharapkan semua anak saya bisa membantu menggambarkan ilmu kebenaran di masa depan. Si anak perempuan ini, berdasarkan petunjuk Ifrit, seharusnya bisa melakukan hal itu lewat karya seni, termasuk puisi. Makanya, sejak kecil saya selalu coba arahkan ke situ. Makanya, saat buku pertama diterbitkan, dia saya taruh di depan. Eh, ternyata dia malah berprasangka buruk dan memfitnah ilmu kebenaran. Sampai-sampai Jibril langsung menutup total jalannya untuk kembali anak kedua Faris berdasarkan petunjuk Khidir seharusnya bisa mengabarkan ilmu kebenaran lewat karya tulis oleh karena itulah dari kecil saya selalu memupuk pengetahuan dan keahliannya dalam menulis eh setelah lulus kuliah sastra Inggris di UNJ malah menolak untuk membantu membuat buku dia bilang dia selalu pusing kalau membaca skrip tulisan yang saya buat <laughs> Dia tidak memfitnah ilmu kebenaran seperti kakak perempuannya, tetapi juga tidak peduli sama sekali. Secara perlahan-lahan namun pasti, dia berusaha menjauhkan diri dari ilmu kebenaran. Dia ingin mencari jalannya sendiri, bukan yang diarahkan ilmu kebenaran, katanya. Oh, kalau dari perspektif tersebut, saya nggak bisa menyalahkan mereka, Bu. Memang benar. Zaman segitu, ilmu kebenaran masih belum jelas. Apalagi waktu itu lagi rame, kasus Lia Eden yang aku ngaku sebagai Jibril, dan lagi banyak sekali berbagai persekusi terhadap ajaran yang dianggap sesat. Wajar jika anak perempuan ibu ketakutan. Dia juga mungkin takut masa mudanya hilang dan hidupnya sia-sia, kayak bapaknya, kalau terus ikut kebenaran. Kemudian, memang benar skrip tulisan ibu itu bikin pusing. Untuk bisa memahami ilmu yang terkandung di dalamnya, saya secara aktif harus memadukan seluruh pengalaman yang saya alami dalam kehidupan dengan semua ucapan yang ibu sampaikan dari kecil hingga titik itu. Ibarat menyatukan ratusan pecahan puzzle yang tersebar di seluruh penjuru memori saya. Sesuatu yang mungkin hanya bisa saya lakukan karena disupport lumah. Kenyataan bahwa saya sama sekali tidak takut dipersekusi, tidak khawatir hidupnya menjadi sia-sia, bisa memahami skrip tulisan ibu yang acak kadut itu, dan kemudian mampu mengembangkan ilmu kebenaran yang terkandung di situ hingga titik ini, adalah karena saya yang hebat, Bu. Bukan karena mereka yang payah. Ini harus dibedakan, ya. Iya, nggak salah juga sih itu. Perspektif yang berbeda aja. Tergantung pakai standar siapa ekspektasinya. Saya sih berharap semua anak saya bisa. Tetapi apa boleh buat? Masih mending ada satu yang bisa. <laughs> yang jelas kenyataannya memang cuma kamu yang bisa sampai pada titik ini. Padahal menurut petunjuk Adam, kamu seharusnya justru nggak berurusan sama sekali dengan perkara mengabarkan ilmu kebenaran lebih ke pengelolaan sumber daya di zaman kebenaran makanya disuruh kuliah teknik di UI siapa sangka malah kamu yang secara faktual dan bukan ngomong doang bisa membantu saya dalam mengabari ilmu kebenaran membantu menuliskan buku dan merangkai video sampai sekarang <tuh> 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 iya Bu oh saya baru ingat Jibril tahu kok. Dulu Adam pengen kamu masuk teknik, terserah yang mana. Makanya saya arahkan ke situ. Akan tetapi Jibril justru yang membelokkan supaya kamu masuk teknik industri, bukan teknik yang lain. Ya paling ini alasannya. Beliau sudah mulai mengarahkan agar kamu juga bisa ikut membantu mengabarkan ilmu kebenaran. Oh gitu. Memang benar sih. Karena belajar Disitulah makanya saya bisa mengembangkan konsep ilmu kebenaran sehingga mudah dipahami sebagaimana di channel ini. Begitulah. Di akhir-akhir periode, kamu mau selesai diinjeksi dengan lumah pas kuliah itu, Jibril udah bilang ke saya bahwa anak perempuan dan Faris gak akan kuat kalau terus-menerus diharapkan ikut proses panjang pengadilan rohani. Membimbing mereka harus menggunakan pendekatan lain, gak bisa sama dengan cara sebelumnya. Sedangkan Isa, anak keempat, masih bisa ditarik sedikit lagi asalkan Arli yang ngurus sebagai kakak sekaligus bapaknya, bukan saya, sebagai ibunya. Kesimpulannya, setelah itu cukup saya dan kamu aja berdua yang melanjutkan pengadilan rohani. Makanya, sejak saat itu. Saya memfilter, atau bahkan menutup total kabar ilmu kebenaran dari anak-anak yang lain, termasuk yang kamu sebut sebagai anak asuh tadi. Oh iya, saya masih ingat waktu itu. Pada suatu hari, ibu tiba-tiba memanggil saya ke bawah untuk mengabarkan hal ini. Anak perempuan ibu masih belum kabur, dia masih sibuk menulis tesisnya. Kalau nggak salah, sedangkan saya lagi sibuk bikin skripsi. Mas Faris sibuk kerja, sedangkan Isa sibuk belajar buat menghadapi UN SMA. Semuanya lagi sibuk sendiri-sendiri. Sejak saat itulah, setiap kali ada perintah dari Jibril atau keempat Muhammad, ibu hanya mendiskusikannya dengan saya. Baru setelah itu, diputuskan seberapa banyak informasi yang akan disebar di luar, jadi itu Jibril yang menentukannya. Pantas sebelumnya, saya kira mereka berlima yang menentukan. Iyalah, Jibril yang menentukan. Kalau mengikuti permintaan keempat Muhammad, tentu mereka akan terus memaksa supaya anak perempuan itu dan Faris serta Isa untuk terlibat penuh, supaya mereka bisa dijadikan bidak untuk memanipulasi saya. Dan otomatis, Jibril: "Oh iya, yeah. <laughs> itulah alasannya. Kenapa ketika Isa mulai kuliah S1 di fisika UI?" Saya yang disuruh berperan menjadi orang tuanya, bukan ibu lagi. Jadi setiap kali Isa dikendalikan Eva, sayalah yang bergerak, bukan ibu. Ibu udah gak mau lagi dimanipulasi untuk memperlambat proses pengadilan rohani yang sejatinya udah mau selesai ya kala itu, iya 2008-2009. Jibril udah siap-siap tanda tangan hasil pengadilan rohani waktu itu. Begitulah. Dan sekali lagi, kata-kata Jibril akurat. Isa sekarang sudah mau memahami betapa berharganya ilmu kebenaran bagi dirinya sendiri secara pribadi. Padahal, selama kuliah dan setelah lulus, dia cuma sibuk ngurusin musik aja, konser, main viola, dan semacamnya. Untung kamu intervensi waktu itu di kampusnya. Kalau enggak, dia bisa-bisa drop out, pasti. <laughs> Tapi ini pun setelah proses panjang selama belasan tahun, nggak instan juga. Ya iyalah, mana ada yang instan urusan kebenaran. <tuh> Kuliah S1 aja sampai 6 tahun, ngapain aja sih di kampus? <tuh> ya apalagi kalau bukan setir Eva sana kemari. <tuh> <tuh> Bener banget. Oh, saya jadi inget. Kalau ibu pasti selalu berusaha mencegah anak mengalami masalah sebelum masalah itu tiba. Makanya, seringkali anak-anak ibu tuh nggak mengapresiasi betapa baiknya ibu. Sebab mereka sama sekali nggak nyadar seberapa dekat mereka dengan bahaya. Mereka nggak bisa membayangkan seberapa besar akibat yang harus mereka tanggung kalau ibu nggak menyetop atau mengarahkan mereka ke jalan yang lebih aman. Sebagai seorang bapak, pendekatan saya ke Isa justru sebaliknya. Setiap mendeteksi ada calon masalah, datang saya biarin aja, bocahnya jatuh ke debukan, berdarah-darah sampai dia berdiri lagi. Begitu terus aja saya liatin tanpa bergeming. Setelah hampir putus asa, baru saya tolong dengan penuh ketulusan, tapi tanpa memarahi ataupun mencela kesalahannya dengan berlebihan. Fokus ke penyelesaian permasalahannya, bagaimana dengan cara ini dia justru bisa mengapresiasi pertolongan yang diberikan, meskipun pertolongan yang diberikan relatif kecil kuantitasnya. Apalagi yang dibandingkan dengan yang ibu berikan sebelum ini, dia justru lebih termotivasi untuk berubah. <tosur> <tosur> iya, sekali lagi, petunjuk dari Jibril akurat, ternyata. Memang pendekatan semacam itu kan yang efektif buat dia. Iya, saya pada saat itu udah memiliki pemahaman bahwa setiap orang memiliki semacam kuota, seberapa banyak nasihat atau masukan dari orang lain yang sanggup ia terima dan masukkan ke dalam hatinya. Ada orang yang banyak kuotanya dan ada orang yang sedikit kuotanya. Isa, sebagai manusia yang dominan Eva sayangnya termasuk yang sedikit. Makanya, saya simpan nasihat dan masukan untuk dia pada situasi-situasi yang genting aja. Ibarat memanah sebuah target, Bu. Saya menunggu hingga targetnya berhenti dan pintu hatinya sedang terbuka lebar. Wush! Tap! Jadi nggak meleset ketika panah kasih sayang saya luncurkan. Soalnya, jika saya panah saat targetnya bergerak ke sana kemari, kemungkinan besar bakalan meleset. Nasihat dan pertolongan yang diberikan ketika pintu hatinya tertutup pasti nggak bakalan didengerin. Dan kalau kebanyakan dipanah dan meleset, pasti malah cenderung memberontak bocahnya. Karena kuota menerima nasihatnya memang sedikit. Pendekatan ini termasuk dalam pelaksanaan prinsip mengoptimalkan kasih sayang, menyeimbangkan efektivitas dan efisiensi kasih sayang dengan situasinya secara nyata di lapangan demi melangkah maju dalam sekolah kehidupan. <laughs> Kayak judul skripsi atau tesis aja itu. Oh uh, iya, ide yang bagus. Mungkin kapan-kapan saya tulis terjadiin tesis saya tentang ilmu kebenaran. <laughs> <laughs> iya, iya, nanti bikin aja. Singkatnya, kita harus menyeimbangkan dorongan kasih sayang empat jenis fitrah kita yang berbeda-beda itu, Bu. Ifrit, Hidir, Adam, dan Eva. Bagaimana caranya supaya mas maksimal mungkin bermanfaat bagi pribadi dan sesama, lahir dan batin secara seimbang, disesuaikan dengan kemampuan pribadi kita dan target dari kasih sayang itu sendiri. Jadi, beda target, beda komposisi kasih sayangnya. Beda individu, beda karakter diri kita, beda juga bagaimana kita menyampaikan kasih sayang tersebut. Ketika mencurahkan kasih sayang ke siapapun atau apapun, jangan sampai kita terlalu bersimpati sehingga terlalu banyak kepentingan pribadi yang dikorbankan, sebab jika terlalu banyak pengorbanan kita, kita juga rentan terjebak nafsu rasa minta puji. Sebab jika kita bersimpati pada orang yang jelas-jelas dikendalikan nafsu, kita hanya akan mempertebal kendali nafsu akan dirinya. Oleh karena itulah, kita harus mampu membatasi diri seberapa luas dan seberapa banyak kasih sayang yang bisa kita curahkan dengan keikhlasan mencukupi. Apati alias ketidakpedulian merupakan obat yang sangat efektif melawan nafsu rasa minta puji tetapi jangan sampai juga kita terlalu membatasi diri sehingga menjadi apati terhadap segala hal. Sehingga tidak memancarkan kasih sayang pada sesama sama sekali dalam kehidupan. Jika sudah begitu, maka kita sudah terjebak nafsu rasa aku. Terus, bagaimana dong cara menyeimbangkan simpati yang mengutamakan kepentingan sesama atau orang lain daripada pribadi dengan apati yang mementingkan diri sendiri atau kelompok dan selalu mengorbankan kepentingan sesama tersebut. Ya, kita juga harus punya empati, kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain, kemampuan membayangkan tentang kodrat irodat yang berbeda-beda, sehingga tahu kapan lebih tepat mengakomodasi orang lain dan mengorbankan diri sendiri, dan kapan lebih tepat untuk mengabaikan kepentingan orang lain dan lebih mengutamakan diri sendiri. Selain itu, kita juga harus punya kemampuan mengekspresikan antipati, tidak ragu-ragu, untuk melakukan tindakan yang antagonistik terhadap orang lain dan sesama. Jika memang lebih bermanfaat untuk itu, jika tindakan orang lain dipengaruhi oleh nafsu atau berpotensi menghasilkan kemudaratan yang lebih besar, kita harus mau dan mampu menjadi tanda kutip: musuhnya alias orang jahatnya. Di cerita kehidupan orang lain jika memang lebih bermanfaat. Dengan kata lain, kita harus menggunakan semuanya. Simpati, apati, empati, dan antipati... ...dengan komposisi yang tepat sesuai dengan situasinya. Dengan tujuan utama, yaitu memastikan semua pilihan hidup apapun itu yang kita ambil... ...mencapai angka keikhlasan minimal 7,5... Sehingga bisa diterima sebagai amal ibadah di hadapan Allah. Ini perspektif berbeda dari hakikat keempat jenis fitrah umat manusia: Eva, Adam, Ifrit, dan Khidir, yang kemudian didukung oleh Jibril. Iya, pintar itu prinsip menyeimbangkan fitrah: Eva, Adam, Khidir, dan Ifrit yang berbeda-beda dengan mengandalkan karakteristik Jibril yang diwakili oleh malaikat mukhropin. Kamu udah paham akan hal ini? Oh, udah bu. Ketika kita sedang membahas sifat hakiki dari keempat fitrah yang berbeda itu di KMF, kalau nggak salah, saya mendapatkan pencerahan tentang hal ini. Keempat jenis fitrah manusia itu selain bisa dianalogikan dengan empat jenis wujud zat dalam fisika dasar, yaitu energi kalor. Zat cair, gas, dan zat padat dalam mengisi vakum alias kekosongan bisa juga diibaratkan keempat persepsi emosional individu terhadap orang lain dan lingkungannya, yaitu antipati, empati, apati, dan simpati. Antipati itu ifrit, dorongan untuk melawan, dorongan untuk melakukan tindakan antagonistik terhadap sesuatu atau seseorang. Ibarat api yang bisa membakar segala benda sampai jadi abu. Contoh perwujudan nyatanya adalah dorongan melawan ketidakadilan dengan mengorbankan nyawa, mengorbankan segalanya, mengabaikan akibatnya bagi diri sendiri. Empati itu khidir, dorongan untuk mengakomodasi tetapi tanpa mengubah jati diri. Ibarat air yang bisa berubah-ubah bentuk, tetapi volumenya tetap sama. Contoh perwujudan nyatanya adalah dorongan untuk memahami jalan pikiran orang lain, dorongan untuk merasakan emosi orang lain, dan keinginan untuk mengakomodasi masyarakat umum. Tetapi belum tentu juga mendukung sepenuhnya. Masih ada batasan-batasan yang tidak akan dia lewati. Simpati itu Eva, dorongan untuk mengisi kehampaan seluas mungkin dengan mengorbankan seluruh jati diri, ibarat gas yang selalu mengisi seluruh ruangan secara merata. Contoh perwujudan nyatanya adalah dorongan untuk menolong orang lain dan masyarakat umum dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Kalau ini udah pasti mendukung sepenuhnya, meskipun tidak paham jalan ikan orang lain meskipun tidak merasakan emosi orang lain, meskipun tidak paham implikasi dan konsekuensinya terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Apati itu Adam, dorongan untuk memiliki struktur, memiliki batas yang jelas antara mana yang merupakan bagian dari diri kita dan mana yang bukan. Ibarat semua benda padat di dunia ini. Contoh perwujudan nyatanya adalah dorongan untuk Mengkategorikan orang-orang sebagai kelompok saya, sehingga perlu saya bela, dan bukan termasuk kelompok saya, sehingga masa bodoh. Dorongan untuk membatasi permasalahan tertentu sebagai urusan saya, sehingga perlu saya pikirkan solusinya, dan bukan urusan saya, sehingga tidak perlu dipikirkan sama sekali. <tik> 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 iya, tepat sekali. Analogi yang sangat bagus, masing-masing dari sifat itu memiliki potensi menghasilkan manfaat dan mudarat. Masing-masing juga bisa dibiaskan nafsu rasa, aku rasa suci, dan rasa minta puji. Oleh karena itulah, kita membutuhkan bimbingan malaikat mukorobin, yang merupakan anak Jibril, agar keempat fitrah tersebut bisa tepat sasaran kapan waktu menggunakannya. Ada situasi yang tepat untuk bersimpati dan ada situasi yang tepat untuk berantipati. Ada situasi yang tepat untuk berapati dan ada juga situasi lain yang pas buat berempati. Tantangan bagi kita adalah menemukan kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Iya, Bu. Dan secara tidak sadar, saya sudah mulai mengaplikasikannya ketika berurusan dengan Isa sebagai seorang bapak. Iya, <laughs> bagus-bagus. Kapan-kapan kita bahas lagi dengan lebih detail. Sekarang, kita lanjutkan dulu pembahasan kita tadi. Oh iya, kalau mau, saya bisa bikin satu episode khusus membahas ini. <laughs> iya, oke, okay. intinya. Titik balik perkara anak ini adalah petunjuk Jibril itu ya bu. Perintah-perintah dari Nur Muhammad harus difilter dulu isinya. Jangan dibagi 100% seperti sebelumnya. Baik kepada anak kandung maupun anak asuh ibu. Karena ada indikasi bahkan ada yang akan mengikuti jejak Khairul. Serupa dengan Khairul tetapi tidak sama persis. Meskipun terdengar seolah menyisihkan dan mengecualikan, hal ini sejatinya justru mengurangi beban yang harus mereka tanggung kan Bu. Mereka dibebaskan dari stresor yang mengiringi proses pengadilan rohani. Mereka dibiarkan sibuk dengan urusan mereka masing-masing tanpa ada tuntutan untuk mematuhi perintah dari Nur Muhammad. Tepat sekali, bagus. Kesimpulannya, waktu hidup saya ini sejak tahun 1989 itu hingga sekarang hanya didedikasikan untuk urusan kebenaran. Tidak ada waktu sama sekali yang tersisa yang bisa saya sisihkan untuk menyenangkan diri saya sendiri. Sebab setiap hari selalu ada aja tuntutan dari Nur Muhammad untuk mengerjakan eksperimen mereka itu. Di saat bersamaan, saya juga harus mencari nafkah untuk keluarga. Saya berperan sebagai bapak sekaligus ibu bagi keempat anak-anak saya. Oh iya, sebelum cerai juga udah sebenarnya bu, dari bapak jadi ibu. Hoirul sejak beberapa tahun sebelum berpisah sejatinya kan hanya berperan sebagai penangkal cibiran masyarakat dan keluarga besar. Supaya terlihat seolah keluarga masih lengkap, masih wajar, dan masih normal. <laughs> iya. Setelah menjanda dan semua orang tahu saya single parent, tantangannya berbeda memang. <laughs> Pastinya, untungnya saya diajari menuliskan ilmu kebenaran oleh Khidir dan Jibril. Saya diajari cara mengelola proyek dan membangun rumah oleh Adam. Saya diajari melobi bisnis dan sosial kemasyarakatan oleh Eva. Saya diajari menangkal dan menyerang tipu daya orang lain dari Ifrit, dan saya diajari. Bagaimana membuka jalan keluar dan solusi yang hakiki dari segala permasalahan? Dari Jibril, jadi apapun itu, tantangan yang kemudian muncul, saya bisa menghadapinya. Jika diruntut dari awal, kehidupan saya untuk mendapatkan ilmu kebenaran dan melaksanakan segala perintah Nur Muhammad, ibarat naik roller coaster. Saya berputar-putar dengan kecepatan tinggi secara terus menerus, hampir tidak ada jalan yang datar dan perlahan. Tetapi justru karena itulah, saya akhirnya bisa memahami ilmu maksud dan tujuan Allah dalam menguji saya. Ilmu kebenaran itu berbeda prosesnya dengan ilmu kebaikan, misalnya ilmu kebaikan Islam yang selalu mendasarkan peraturan beragama berdasarkan sanat hadis. Sistem ini sayangnya merupakan opini manusia yang menggunakan hak-hak prerogatif Allah. Jadi sangat rawan menimbulkan domino ketidakmurnian niat sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Ilmu kebenaran sanatnya langsung dari langit karena rasulnya adalah malaikat mukorobin yang mampu masuk ke dalam intisari keberadaan manusia yang paling dalam, yaitu fitrah, berbeda dengan ilmu kebaikan yang mencari pengikut. Ilmu kebenaran sama sekali tidak memaksakan kehendak. Setiap individu, manusia tidak peduli memeluk agama apapun atau tidak beragama, bahkan bebas memilih melaksanakannya atau tidak. Dalam ilmu kebenaran Al-Qur'an akan digunakan sebagai pedoman dengan catatan mengartikannya harus dengan menggunakan fitrah bukan nafsu sebagaimana yang selalu dilakukan dalam pendekatan ilmu kebaikan. Iya, Bu. Cerita panjang yang kita bahas dari tadi perkara suami dan anak perempuan ibu merupakan contoh pelaksanaan sadar tabah dan sabar dengan niat karena Allah semata dalam menghadapi ujian kehidupan yang dilewatkan orang-orang yang paling dekat dengan diri kita. Semua orang harus mampu melaksanakan proses yang serupa cepat atau lambat dan proses ini tidak akan pernah bisa dilalui dengan nilai yang mencukupi yaitu minimal 7,5 maksimal 9 jika hanya mengandalkan ilmu kebaikan tidak peduli menggunakan sanat yang manapun. Kalau mau sukses, harus mengandalkan bimbingan malaikat mukorobin. Itu kan intinya? Tepat sekali. Pertanyaan terakhir, Bu. Kalau anak perempuan ibu itu tiba-tiba berusaha menghubungi ibu lagi, mau minta maaf dan kembali menjalani hubungan, apa reaksi ibu? Ya menolaklah. Kenapa? Bukankah ibu sudah tidak memproses manusia lagi seperti sebelumnya? Kalau dulu ketika pengadilan rohani dan peninjauan kembali, ya wajar. Sebab jika ibu menerima dia kembali, berarti semua manusia yang memiliki ranking keimanan dan level keimanan setara dengan dia juga harus diproses. Tetapi kalau sekarang, kan kondisinya udah berbeda. Haa... Pertanyaan yang bagus. Pada waktu ulang tahun ke-61 sebelumnya, ketika saya dikasih gelar keikhlasan supermam itu, <laughs> saya juga disuruh menandatangani dokumen yang tebal banget oleh lumah dan syariat. Satu persatu, setiap halaman saya tanda tangani. Nah, Salah satu poin dalam dokumen tersebut adalah saya tidak boleh KKN sama sekali bahkan kepada keluarga yang paling dekat. Kalau saya kembali menjalin hubungan keluarga dengan anak perempuan saya itu, meskipun terlihat baik dalam hubungan sesama manusia, saya sejatinya menghalangi malaikat mukorobin dalam memberikan si anak perempuan ini ujian dan hukuman yang sesuai dengan karma. Serta tingkat keikhlasannya, oh begitu. Jadi, kalau dekat dengan ibu lagi, keenakan ya dia dalam jangka pendek dan merugikan dia justru dalam jangka panjang. Ada ujian-ujian atau hukuman-hukuman yang akan terhalangi untuk mewujud dengan tepat dan akurat, sebagaimana yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau dia dekat, -dekat dengan ibu lagi, tepat sekali. Ini bukan perkara dendam atau kebencian, melainkan keadilan. Tindakannya memfitnah ilmu kebenaran itu efeknya bukan cuma ke saya secara pribadi, melainkan ke seluruh proses pengadilan rohani. Jadi, ini bukan perkara kecil, ini perkara yang sangat besar efeknya. Saya tidak berkewajiban ataupun berhak melindungi dia dari konsekuensi perbuatannya sendiri. Oke, okay, Bu. Memangnya kamu mau menjalin hubungan keluarga lagi sama dia? Oh, enggak lah, Bu. Saya berempati dengan dia sebab tantangan kehidupan sebagai anak kandung ibu memang nggak mudah. Tetapi saya sangat antipati terhadap pilihan hidup yang dia ambil dalam menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itulah, sikap saya terhadap dia cenderung apati aja, Bu. Satu-satunya simpati yang bisa saya berikan hanyalah saya tidak akan berusaha membalaskan dendam dengan membuat susah hidupnya di masa depan. Maksimal, ya kayak sekarang ini, mengolok olok dia dikit sambil menjabarkan ilmu yang bisa diambil dari kesalahan yang dia lakukan. <tuh> Saya cuma tanya, karena pasti bakalan ada orang yang tanya pertanyaan semacam ini di masa depan. Bukan karena saya mau rekonsiliasi, Bu. Saya juga yakin pasti akan terbersit pertanyaan ini di dalam pikirannya di masa depan. Saya jawab aja sekarang, biar tidak ada keraguan. <laughs> Oke. Okay. Terus apa sekarang, Bu? Apa masih ada tapi pembicaraan dengan malaikat tanda kutip dan siluman yang mau ibu bagi? Atau mau bahas masa lalu yang lain lagi? Enggak, beda lagi. Beberapa waktu lalu pas saya ulang tahun, selain ditunjukin perkara mis yang sudah dicentang semua dan tanda tangan perjanjian itu, rumah dan syariat juga menitipkan pesan untuk disampaikan di sini. Oh, apa pesannya, Bu? Tentang agama Allah. Kau masih ingat, kan, surat An-Nasr yang ada tiga ayat tersebut? Oh iya, surat ini kan udah pernah beberapa kali kita bahas di video-video sebelumnya. Agama Allah adalah agama yang mampu membimbing manusianya bertuhankan Allah, bukan buatan Allah. Agama Allah, secara hubungan manusia, menggunakan istilah Islam, menggunakan sebagian peraturan yang kita ketahui sekarang, sebagai syariat Islam. Akan tetapi yang dikendalikan fitrah. Jadi sama tapi juga sekaligus berbeda. Mengapa agama Islam bukan yang lain? Karena memang sebagian dari isi Al-Quran itu mengandung rekaman chat antara Jibril dengan Khidir yang belum diubah-ubah, masih murni sebagian. Jibril beneran bukan sekedar pesan dari Wisnu ataupun Khidir yang menyamar menjadi tanda kutip Jibril. Di hadapan para nabi dan rasul, ayat-ayat tersebut, jika dibaca menggunakan ilmu hakikat alias ilmu kebenaran, akan mampu memberikan petunjuk bagaimana mengesahkan Allah dengan benar. Sayangnya, di agama-agama lain yang masih bertahan hidup sampai sekarang, yang masih ada pengikutnya, sangat jarang sedikit pesan dari Jibril yang masih murni, yang belum diutak-atik oleh keempat Muhammad ataupun para malaikat kutip dan siluman. Betul, itu kuncinya. Ada beneran petunjuk hakikat dari Allah di dalam Al-Quran yang disampaikan dari Jibril ke Khidir. Petunjuk tersebut jika diterjemahkan dari bahasa hakikat ke bahasa syariat, kemudian dipadukan dengan prinsip ilmu kebenaran, akan menghasilkan langkah-langkah syariat yang bisa kita laksanakan dalam rangka menuhankan Allah dengan benar. Bermodalkan ilmu ini, jika individu manusia kemudian mau melanjutkan menerjemahkan kitab-kitab agama yang lain, silahkan aja, bisa kok kalau mau. Ketika dikatakan agama Allah itu Islam, bukan berarti setiap individu manusia harus pakai jubah putih, abaya, ataupun hijab dan cadar melainkan harus melaksanakan prinsip hidup secara hakikat yang bisa diterjemahkan menjadi banyak sekali wujud secara syariatnya. Semua itu membutuhkan siklus sadar, tabah, dan sabar yang setiap individu manusia harus laksanakan sendiri-sendiri. Iya bu, kurang lebih itu ringkasan tentang agama Allah yang udah kita bahas sebelumnya. Oke. Okay. Ada beberapa poin berkenaan dengan hal ini yang harus saya sampaikan. Satu, setiap individu manusia mau tidak mau akan diproses dengan diambil secara paksa hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur digunakan, yaitu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Ketiga jenis nafsu ini mendorong manusia untuk jadi gila kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan dan mengakibatkan permusuhan tanpa akhir di alam semesta ini. Itu artinya kita semua harus memupuk kesadaran yang tinggi dan juga ketabahan ketika proses ini terjadi. Semakin cepat kita sabar, semakin cepat proses tersebut usai. Sebaliknya, jika kita tidak sadar-sadar, maka proses tersebut pun akan terus menerus terjadi, mungkin hingga waktu hidup kita habis. Tepat sekali, kalau kita tidak reseptif, alias nerimo, terhadap proses ini. Maunya memberontak terus, ngotot mempertahankan hak-hak prerogatif Allah, nggak apa-apa, silakan aja lawan kalau bisa. Tetapi konsekuensinya tanggung sendiri ya. iya <tuh> <tuh> bu. Dua, Ka'bah itu di masa depan hanya akan dijadikan sebagai patokan arah aja, bukan tanda kutip rumah Allah, bukan tempat yang strategis untuk menodong Allah supaya menuruti kemauan nafsu kita. <laughs> Mekah dan Madinah bukanlah tempat suci yang bisa digunakan untuk menebus dosa manusia. Oh iya. Apalagi setelah info yang ibu kasih tahu sebelumnya. Bahwa banyak sekali roh-roh yang kabur dari surga janah ke Mekah dan Madinah. Gara-gara tanda kutip surganya nggak seindah bayangan, nggak seindah janji pas hidup. Dan juga pembahasan kita tentang kesaktian. Bisa jadi Ka'bah ini atau tempat-tempat tanda kutip suci lainnya sejatinya merupakan pabrik penghasil kesaktian ya bu bagi malaikat tanda kutip beragama Islam dan agama-agama lainnya. Mereka mengumpulkan pengikut dan melaksanakan berbagai ritual supaya mereka menjadi lebih sakti berlandaskan hak dan mod yang dibuat oleh keempat Muhammad sebelumnya yang intinya berbagai bentuk penyembahan terhadap Allah ditukar dengan kesaktian betul ini informasi yang ditujukan baik bagi yang hidup maupun yang mati dan hal ini juga berlaku bagi tempat suci agama-agama yang lain tidak peduli agama apapun tempat yang kita anggap sebagai tanda kutip suci tersebut sebenarnya tidak pernah bisa memberikan akses kedekatan dengan Allah entah itu berupa masjid, gereja, kuil, kuburan tokoh agama, gua dan berbagai tempat lainnya. Kesucian atau perasaan berbeda apapun yang kita rasakan di sana hanyalah efek dari ilmu kesaktian yang dipasang malaikat tanda kutip atau siluman demi mencari pengikut, pengikut yang secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kesaktian mereka. Benar kata kamu, Arli, mirip kayak pabrik. Jadinya, kalau dilihat dari perspektif malaikat tanda kutip dan siluman level tertinggi, <laughs> sudah saya duga. Jika setelah ke sana kita menjadi lebih tenang. Permasalahan kita menjadi lancar, dan berbagai efek yang seolah merupakan tanda kutip keberkahan itu sebenarnya adalah ada roh-roh yang memiliki kesaktian, yang kemudian mengikuti kita ke rumah dan membantu menyelesaikan permasalahan secara gaib. Entah gimana caranya, tergantung kesaktian mereka seperti apa, tergantung koneksi mereka dengan roh-roh yang ada di sini. Memang benar urusan kita kadang-kadang bisa selesai, tetapi sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa juga masalahnya menjadi jauh lebih berat dari normalnya. Mengapa? Karena campur tangan yang mati, roh mati terhadap urusan yang hidup merupakan karma kematian, sebuah bentuk pengacauan terhadap kehendak statis Allah yang muncul dalam dinamika kehidupan manusia. Oh iya perkara ombak yang terlalu besar yang udah kita bahas sebelumnya ya Bu. Iya. Mengapa mereka kok mau melakukan hal ini jadi pembantu kasarnya? Karena mereka sedang mencari jalan bagaimana agar ibadah mereka bisa diterima oleh Allah. Mereka udah mentok-tok surganya nggak sesuai harapan dan janji kabar kapan akhir zaman dan kiamat simpang siur sehingga satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka adalah mengarahkan manusia yang hidup agar mau menyembah Allah dengan benar. Tanpa tahu bahwa semakin mereka mencampuri urusan yang hidup, justru semakin jauh mereka dari Allah. <tuh> Setelah tahu begini ceritanya, beruntung banget ya bu mereka yang masuk ke server kematian netral yang dikelola Yasin itu? Iya. Allah itu sangatlah dekat dengan kita semua umat manusia. Kita bisa menjadi dekat dengan Allah dimanapun kita berada, bukan hanya di tempat-tempat suci tersebut. Yang membuat seolah Allah itu jauh adalah nafsu kita sendiri. Jadi, kalau kita mampu mengendalikan nafsu kita, kita otomatis akan merasa dekat dengan Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 dan surat Qaf 16 ini. Hmm. Kesimpulannya untuk benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah, kuncinya hanyalah satu. Kita harus mau dan mampu mengendalikan nafsu rasa, aku rasa suci dan rasa minta puji di dalam diri kita, bukan masalah tempat-tempat tertentu yang dianggap suci, ya Bu. Tepat sekali, ini mirip dengan contoh kasus domino ketidakmurnian niat via internet yang kita bahas di episode sebelumnya, ya. Cuman tempat eksotis yang untuk healing diganti menjadi tempat suci suci untuk menghapuskan dosa. <laughs> iya, sama persis. Tiga. Para dewa, dewi, kaisar, raja, ratu, panglima, jendra, nabi, dan rasul, siapapun itu yang dijunjung menjadi Tuhan oleh pengikut mereka, setelah ini akan dilahirkan kembali sebagai manusia biasa untuk menebus karmanya. Loh, bukankah mereka harus menebus karma kematian terlebih dahulu Bu sebelum bisa ngantri kok sekarang udah direinkarnasi jadinya Informasi yang sebelumnya itu peraturan bagi alam semesta versi 2.0 sekarang setelah menjadi versi 3.0 ternyata saat awal-awal ini di server kehidupan memang bakalan banyak terjadi Kekacauan yang menimbulkan korban jiwa, seperti yang sedang terjadi di Palestina, Ukraina, Sudan, Myanmar, dan lainnya. Oleh karena itu, mereka yang utang karmanya sangat besar ini akan dilahirkan kembali di tempat-tempat itu sebagai manusia yang tidak berdaya sama sekali. Kemudian, setelah merasakan penderitaan dan kesengsaraan hingga waktu hidupnya habis, mereka kembali lagi. Menjadi malaikat tanda kutip dan siluman, begitu seterusnya muter-muter hingga karma mereka terbalaskan dengan adil. Waduh, saya kebayang, Bu, sistem ini mirip kerjaan saya dulu, soalnya. Dengan kata lain, di sebelah kiri ada tabel isinya karma kehidupan dan kematian individu manusia. Dan di barisan paling atas tentu para malaikat tanda kutip dan siluman elit ini yang memiliki karma paling banyak. Negatif ataupun positif. Di sebelah kanan ada tabel isinya kesempatan untuk menebus karma kehidupan. Dan di barisan paling atas adalah reinkarnasi menjadi manusia yang tidak berdaya di wilayah konflik. Ini ibarat lowongan pekerjaan untuk mulai menebus karma Malaikat Mukorobin membuat algoritma untuk mencocokkan kedua tabel tersebut. Dan hasilnya adalah banyak malaikat tanda dan siluman yang dulu suka main-mainin manusia lemah ternyata lebih pas bagi karmanya jika dilahirkan kembali sekarang daripada nanti. Jadi mereka didorong ke depan antriannya bukan karena mereka utangnya udah lunas melainkan karena kehidupan tempat mereka dilahirkan nanti memang dipenuhi kepedihan yang parah. Sebab tujuan mereka dilahirkan kembali lebih awal adalah untuk menghukum mereka, bukan untuk menguji. Tepat sekali. Ah, sedih banget, Bu. Seluruh manusia harus bertuhankan Allah, bukan buatan Allah. Mereka Para tanda kutip dan siluman dengan tiga kata tertinggi sudah menjadi Tuhan selama ini bukan hanya sekedar disembah dan dimintai pertolongan, melainkan juga secara aktif berperilaku seperti Tuhan dan memperlakukan sesama pelajar sekolah kehidupan bagaikan semut, diinjak, disiksa, dibantai sampai punah, dipermainkan harga dirinya dan berbagai kejahatan lain yang di zaman sekarang tidak ada bandingannya. Hukuman ini semata-mata hanyalah keadilan Allah. Setiap individu manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Tidak ada dosa yang bisa ditebuskan oleh orang lain, siapapun itu, meskipun anak keturunannya sendiri, meskipun sosok tersebut digadang-gadang mampu memberikan syafaat. Syafaat? Oh, maksud ibu Nabi Isa dan Nabi Muhammad bin Abdullah ya? Iya, mereka nggak akan bisa menebus karma siapapun selain diri mereka sendiri. Hmm. Kekejaman yang tidak ada bandingannya sekarang berarti termasuk pembantaian atas nama agama yang dilakukan di zaman Nabi dan Rasul dulu, ya Bu. Meskipun pelakunya melakukan hal itu atas perintah keempat Muhammad, misalnya penghancuran berbagai peradaban yang dilakukan untuk meriset percobaan dalam menemukan karakter manusia macam mana yang bisa bertuhankan Allah dengan benar, ya Bu. Tepat sekali, semuanya tanpa kecuali. Detail penebusannya akan mempertimbangkan rentang kodrat Irodat yang lebih rumit lagi. Tentunya, suatu saat akan kita bahas dengan lebih detail. Oke Bu, singkatnya karma bagi pengendara mobil yang kecelakaan hingga mengakibatkan korban jiwa berbeda-beda perhitungannya. Misalnya, jika ia mabuk, berbeda dong dengan jika ia mengantuk. Jika ia memang niat membunuh, berbeda dengan akibat lalai dalam merawat kendaraan. Jika ia sibuk pakai HP, berbeda dengan gara-gara ada masalah di kondisi jalan yang tidak bisa ia cegah ataupun antisipasi. Betul, contoh yang bagus. Semua itu ada catatannya di Lau Mahfuz alias Akashic Records. 4. Segala ibadah kepada Allah merupakan kepentingan manusia akan Allah, bukan kepentingan Allah kepada manusia. Allah tidak akan memberi pahala dan surga ataupun mengancam dosa dan neraka. Ibadah kepada Allah harus dilakukan sebagai wujud penyerahan diri. Misalnya, ibadah sholat yang merupakan wujud penyerahan diri secara jasmani luar. Hmm, apa ada signifikansi yang baru, Bu? Ini bukan sesuatu hal yang baru kita bahas, kan? Sebelum-sebelumnya juga udah berulang kali. Iya. Bagi kamu yang udah ngerti bukan hal yang baru. Anggap aja ini sebagai sebuah penegasan bagi seluruh umat manusia ke depannya di alam semesta versi 3.0 ini. Siapapun itu tidak peduli agama dan kepercayaannya, setiap kali melakukan ibadah dan mengharapkan pahala sudah pasti kurang tepat harus diperbaiki motivasinya dengan melaksanakan STS sadar tabah sabar begitu juga sebaliknya setiap kali menjauhi perbuatan karena takut dosa sudah pasti kurang tepat harus dilengkapi juga dengan melaksanakan STS tanpa STS, pasti kita nggak akan lulus ujian kehidupan dengan nilai yang mencukupi. Pasti pilihan hidup apapun yang kita ambil tidak akan pernah diterima sebagai amalan di hadapan Allah. Ah, iya. Sebagaimana contoh sholat yang udah kita bahas di SKF itu ya, Bu? Saya memberikan contoh lewat perspektif kenikmatan dan keberian hakiki. Bagaimanakah melaksanakan Sadar tabah dan sabar, itu batal. Kemudian, contoh yang lain: ibadah berupa zakat, sedekah, menolong fakir miskin, dan anak yatim secara finansial. Janganlah dilakukan untuk mencari pahala, ataupun menghapus dosa, ataupun membersihkan harta. Lakukanlah semua itu untuk mengikis nafsu rasa aku, kita terhadap harta yang kita miliki. Oke. Niat justru intinya ya, Bu. Harus murni niatnya. Dan kemurnian tersebut hanya akan bisa dicapai setelah melaksanakan sadar tabah dan sabar. Intinya hal ini sudah sejalan dengan semua pembahasan kita di episode-episode sebelumnya. Kalau lupa, tinggal ditonton aja lagi dari awal. Betul sekali. 5 Ilmu kebenaran akan menjelaskan dengan terang dan jelas mana ajaran keempat Muhammad yang disamarkan seolah perintah Allah melalui Jibril dan mana ajaran yang benar-benar dari Allah. Ini penting, sebab inilah alasan mengapa Jibril setelah turun ke alam semesta tidak mau berkomunikasi langsung dengan keempat Muhammad. Oh iya. sebagaimana yang sebelumnya sudah dibahas, ada tiga alasan utamanya perkara pencurian identitas, kecurangan ketika mendesain alam semesta versi 2.0, dan ngotot memaksa Jibril menebus dosa mereka. Iya. Dan setiap kali umat Islam mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, Ifrit, Hidir, Adan, dan Evalah yang sebenarnya diuntungkan. Hah? Hah? Apalagi nih, Bu? Baru dengar? Kamu udah tahu kan arti sesungguhnya dari Muhammad adalah utusan Allah? Oh, iya. Muhammad di sini mengacu pada fitrah sebenarnya, fitrah seluruh umat manusia termasuk Ifrit, Khidir, Adam dan Eva sebagai sumbernya, biangnya. Kehendak statis Allah mendikte bahwa kita semua dilempar ke alam semesta ini supaya belajar menjadi pemimpin bagi nafsu kita sendiri. Kita semua diutus Allah untuk belajar memimpin diri sendiri. Bate, itu maksud Jibril ketika menyampaikan ke Khidir. Akan tetapi kenyataannya, seluruh umat Islam hingga akhir zaman mengucapkan Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, bukan itu kan maksudnya? Bukan itu kan niatnya? iyalah. Rata-rata <laughs> muslim menganggap kalimat tersebut mengacu pada manusia bernama Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah yang dijadikan rasul agama tanda kutip Islam oleh Khidir, Ifrit, Adam, dan Eva. Manusia ini dijunjung tinggi sebagai Khairul, manusia yang paling mulia di hadapan pengikutnya. Betul. Saya mau tanya ke kamu, mengapa keempat Muhammad mengajarkan manusia untuk mengagungkan sosok manusia Arab tersebut dan bahkan menamainya sebagai Muhammad juga. Apakah menurut kamu hal ini tidak sengaja mereka lakukan? Oh, ho, ho, ho. maksud ibu ini sengaja mereka lakukan. Mereka sengaja menghubungkan kata Muhammad yang disebut dalam chat message Jibril dengan Seorang manusia yang mereka pilih, iya, untuk apa, Bu? Alasan yang sama dengan mereka menggunakan nama Jibril sebagai pembawa pesan dari Allah. Mengapa mereka menggunakan nama Jibril? Mengapa mereka menggunakan nama unik yang diberikan Allah kepada saudara mereka yang tinggal di alam rohani itu? Mengapa mereka kok? nggak mengarang nama-nama lain aja. Siapa kek? Arli gitu misalnya. Sebagaimana yang selalu mereka lakukan di agama-agama selain Abrahamisme. Nama Jibril cuma ada di agama-agama yang terafiliasi dengan Ibrahim kan? Di agama Hindu, Buddha, dan yang lainnya nggak ada kan? Hmm, Jibril. Iya sih, setahu saya gitu. Kenapa ya? Kenapa? Apa perlu pakai nama asli Jibril? Hmm, uh, Saya tahu, Bu. Tujuannya adalah supaya nanti semua umat manusia yang percaya dengan kabar terbaru itu, termasuk malaikat tanda kutip dan siluman, menuntutnya ke Jibril kalau ada yang salah. Kalau di masa depan pesan tersebut ada yang kurang tepat, yang mereka salahkan adalah Jibril. Dengan kata lain, mereka secara sadar berusaha lepas tangan dari segala macam kekacauan tentang petunjuk Allah tersebut. Dari awal, mereka sedang menjebak Jibril supaya beliau, yang bertanggung jawab, akan semua pesan tersebut tepat sekali. Ya Allah, oh maksud ibu bin Abdullah dinamai Muhammad, seperti itu juga motifnya, supaya kalau nanti ada yang salah, semua umat Islam di akhir zaman menuntutnya ke manusia ini, bukan ke mereka, Muhammad yang sesungguhnya. Iya, itu salah satu kemungkinannya yang saya tahu. Pada detik itu kan Ifrit, Hidir, Adam, dan Eva sedang berbagi catatan eksperimen mereka selama ini. Jadi mereka sudah menyimpulkan bahwa Muhammad dalam pesan Jibril mengacu kepada mereka berempat. Mereka kemudian ingin melihat bagaimana jadinya ya, jika sesosok manusia dinamakan Muhammad dan disimulasikan sebagai Penolong. Apa ya efeknya? Apakah akan berhasil mencetak manusia unggul? Apakah sosok manusianya bisa diterima oleh Allah, atau bisa juga mereka sedang berusaha mendelegasikan semua permasalahan yang akan muncul di masa depan? Ke sosok manusia ini supaya ketika mereka mundur dari panggung kehidupan dan kematian nanti yang dicari adalah Muhammad bin Abdullah bukan mereka. Dengan kata lain, sebelum mulai menurunkan Islam di Arab itu mereka udah berencana menghilang selama beberapa abad dari server kehidupan dan penamaan Muhammad itu adalah salah satu rencana dalam menanggulanginya. Saya pernah bertanya ke Khidir dulu. Abah, kenapa sih dulu pakai acara mencatut nama Jibril segala buat menurunkan ayat-ayat Al-Quran? Masa Abah nggak tahu kalau nanti bisa dikacau seperti ini? Beliau menjawab, Kamu tahu sendiri Jibril itu seperti apa? Sombongnya minta ampun. Kalau ditanya, lama sekali jawabnya. Dan kamu tahu sendiri Ifrit Adam dan Eva bagaimana. Kamu pikir mereka akan mau dengar opini aku. Kamu pikir mereka akan mau setuju kalau nggak bilang bahwa ini informasi dari Jibril. <laughs> ya ampun. Manusiawi banget sih keempat Muhammad itu. Ini beneran makhluk yang udah berumur miliaran tahun, Bu. Kayak begini orang tua fitrah kita. <laughs> <laughs> Entahlah. Satu hal yang saya pelajari dari interaksi saya dengan mereka adalah jangan pernah menelan apapun itu kata-kata yang keluar dari mulut mereka mentah-mentah. Bisa jadi itu semua cuma dalih aja. Biar dia nggak disalahkan. Hidir biasa. <gtuk> <tuh> iya. Salah satu sifat hakikinya yang udah kita bahas adalah Beliau Khidir selalu berusaha meminimalkan risiko bagi dirinya, seorang diplomat. Betul. Terus ada tanggapan dari Jibril nggak perkara ini? Oh, ada. Saya masih ingat kalau ini. Soalnya jarang-jarang Jibril itu emosional ketika ngomong ke saya. Beliau menjawab, Sombong, enak aja. Siapa yang nggak kesel coba? Kalau setiap kali diingatkan selalu membantah, merasa lebih tahu. Setiap kali dikasih jawabannya selalu ngawur. Akhirnya sampai-sampai aku harus turun sendiri ke sini. Emangnya aku nggak ada kerjaan lain selain jawab pertanyaan mereka. Akan tetapi apapun itu motivasinya alasannya dan dalihnya, konsekuensinya tetaplah nyata. Muhammad bin Abdullah sekarang bertanggung jawab terhadap semua umat Islam yang mengagung-agungkan namanya. Waduh. Saya pernah ditunjukkan oleh Jibril rekaman ketika dia, Muhammad bin Abdullah ini, pertama kali memahami implikasi dari piramida pengkultusan dan sapu jagat pengkultusan. Kala itu, dia langsung menangis bombay sambil meraung-raung. <guluh> Jibril ini punya aja rekamankan segalanya ya, Bu, ya? Iya. Menangis? Kenapa, Bu? Karena sebelum itu, dia benar-benar percaya bahwa dirinya adalah orang terpilih, orang yang akan mampu memberikan pertolongan bagi umatnya. Dia benar-benar yakin bahwa dirinya lah yang paling dekat dengan yang maha kuasa. Setelah mati, kan dia menjadi malaikat tanda kutip. Nah, setelah menjadi malaikat tanda kutip ini, singkatnya, banyak sekali tindakan gak etis yang dia lakukan atas nama agama Islam, atas nama menyebarkan agama Allah, dengan penuh keyakinan bahwa dirinya yang paling benar, jadi setelah paham bahwa semua itu kebohongan, bahwa dia ditipu selama ini dan semua itu harus dipertanggungjawabkan, ya bisa kamu bayangkan sendiri sakit hatinya sedalam apa. <S terms> iya. Eh, tapi Jibril meskipun namanya dicatut juga, nggak wajib bertanggung jawab kan? Enggak lah, Beliau kan udah mengerti bahasa hakikat itu seperti apa. Sejak sebelum turun ke alam semesta, beliau udah paham jebakan keempat Muhammad tersebut. Jadi, beliau bisa melakukan langkah-langkah untuk menghindarinya. Salah satunya ya, yang saya tahu, penolakan beliau untuk berkata-kata itu. Makanya, Jibril selalu menggunakan saya sebagai mulutnya, sebagai jurubicaranya. Oh iya, ya, berarti sebenarnya Muhammad bin Abdullah itu bisa menghindari jebakan ini kalau dia tahu dan mau. Bisa meskipun sangat sulit untuk dilakukan. Gimana caranya, Bu? Dengan menerima tawaran dari malaikat kematian atau yang kita kenal sebagai Yasin sekarang, untuk masuk ke server kematian netral dan memisahkan diri secara total dari manusia yang hidup dan tetap tinggal di sana hingga akhir zaman. Dengan gak percaya bahwa dirinya benar-benar pantas untuk disembah, dengan gak menerima kesaktian yang berasal dari penyembahan umatnya selama ini, dia kan jadi sakti banget gara-gara jutaan dan kemudian miliaran orang menyembah dia. Mengagung-agungkan namanya dan menjunjung tinggi sosoknya sebagai mediator untuk bisa mencapai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Oh, 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 oh iya, kesaktian malaikat tanda kutip itu biasanya berbanding lurus dengan jumlah pengikutnya, ya Bu. Jadi, semakin banyak pengikut, semakin sakti. Begitulah dia nggak mau masuk server kematian netral, Bu. Saya nggak tahu apakah dia menolak sejak awal atau nyangkut di alam nyata atau keluar setelah masuk ke sana. Yang jelas pada akhirnya dia kemudian terlibat juga dengan urusan manusia yang hidup, para umatnya itu. Oh. Kalau saja dia sejak awal mau menolak pengkultusan tersebut, meskipun namanya selalu disebut-sebut, meskipun semua orang menjunjung tinggi dirinya, dia nggak bakalan seperti sekarang ini. Tetapi bagaimana mau menolak kalau kenyataannya dia jadi sakti beneran setelah mati? Bagaimana dia bisa menolak kalau pengkultusan tersebut terbukti membuat dia lebih sakti Dibandingkan orang-orang di sekitarnya, dibandingkan orang-orang yang mendahuluinya, dibandingkan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Bagaimana dia sanggup menolak kalau tiba-tiba jutaan roh manusia yang mengaku beragama Islam bersujud di hadapannya, meminta pertolongan sambil menangis? Hmm. Iya. Susah banget pasti. Terlalu menggoda. Kalau menolak terkesan jahat justru. Kalau menolak, ia pasti akan ditinggalkan umatnya. Agamanya bisa-bisa lenyap. Kalau menolak, nggak jelas juga manfaat apa yang akan dia terima. Begitulah. Setelah selesai menangis, Muhammad bin Abdullah kemudian mengumpulkan gengnya Teman-temannya, sesama mereka, tanda kutip, untuk berdiskusi. Mereka langsung berdebat dan saling menyalahkan, sembari membahas satu persatu isi hadis yang mereka buat. "Ini siapa yang buat? Ayo, tanggung jawab! Oh, yang ini dia yang buat, bukan aku. Oh, kalau yang ini dia kok yang pertama kali menggagas, aku masih ingat." Begitu seterusnya, mereka semua sedang mempersiapkan mental. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama ini. Begitulah, saya ditunjukkan oleh Jibril. Hah, <tuh> sedih banget bu. Siapa aja sih anggota geng malaikat tanda kutip itu? Ya sahabat-sahabatnya lah. Siapa lagi? Orang-orang terdekatnya ketika masih hidup dan juga keturunannya yang paling disayangin. Oh, Wisnu juga termasuk, kan dia identitasnya sebagai Jibril di situ. Oh iya, <laughs> oh Jibril, tanda kutip, dia pasti jadi sesepuhnya ya, Bu Wisnu ini, karena dia kan pasti udah sangat sakti banget dan tua. Ketika Islam baru aja diturunkan, batu siapa sangka salah satu dewa tertinggi Hindu terlibat dengan penciptaan dan penyebaran agama Islam ya, Bu? <laughs> iya, kalau saja saya tidak mewakili Jibril dalam meeting tersebut. Saya yakin dia juga gak bakalan pernah mengakui lah kenyataan tersebut ke saya. iya. Kesimpulannya ini semua bersumber dari kesalahan fatal keempat Muhammad akibat tipuan nafsu yang sangat halus. Mereka mendidik para nabi dan rasul dalam menyampaikan ilmu kebaikan untuk berpikiran bahwa mereka sebagai nabi mampu memberikan petunjuk dari Allah kepada umatnya. Mereka berempat juga tidak ragu-ragu mengobrol janji palsu, pahala berkali lipat dan diskon penghapusan dosa agar para nabi dan rasul tersebut mau menjalankan perintah mereka dalam berbagai percobaan tersebut. Dan kebiasaan itu pun diikuti oleh para nabi dan rasul. Mereka pun tidak ragu-ragu menjanjikan segala macam kenikmatan di surga, agar pengikutnya mau menjalankan perintah mereka, bahwa dengan mengorbankan nyawa untuk menjalankan perintah mereka, mereka bisa langsung masuk ekspres ke surga mereka. Sampai-sampai surga dianggap sebagai tempat pelacuran yang diisi bidadari-bidadari yang masih perawan. Iya. <laughs> <tuh>. Contoh nyatanya adalah janji Khidir kepada Khairul yang baru aja kita bahas ya Bu. Iya, betul banget. Itu contoh kesalahan yang sangat fatal tersebut. Sebuah ujian yang hampir mustahil untuk dilewati dengan tepat oleh manusia. Sebab jika manusia benar-benar menjadikan semua itu sebagai motivasinya beribadah, saya jamin 100% ibadahnya justru nggak akan diterima oleh Allah. Begitu juga dengan pahala berkali lipat di waktu-waktu tertentu, penghapusan dosa di tempat-tempat tertentu, dan berbagai jalan pintas lainnya. Itu semua justru memastikan mereka yang percaya dan yakin gak akan pernah bisa dekat dengan Allah. Iya bu, manusia kalau minimal aja udah mulai melaksanakan sadar, meskipun belum tahapan tambah ataupun sabar, pasti langsung bertanya-tanya lah ketika mendengar janji-janji semacam ini. Ini apa nggak salah ajarannya? Masa begini sih kemuliaan di hadapan yang Maha Esa? <tuh> Begitulah. Akibat kesalahan-kesalahan fatal semacam itu, umat pun menganggap para nabi dan rasul sebagai sosok yang bisa menolong mereka setelah mati sebagai penebus dosa dan atau pemberi syafaat. Di saat bersamaan, sistem keyakinan ini juga memicu para nabi dan rasul tersebut berlomba-lomba mencari umat sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Sebab masing-masing dari mereka memiliki beban yang sangat berat untuk menyenangkan umat mereka yang sudah terlanjur, mereka janjikan macam-macam di surga, apalagi yang janjinya hingga saat ini belum terpenuhi. Sampai pada akhirnya, untuk memastikan umatnya terus bertambah dan tidak berkurang, tidak berpindah agama, mereka yang enggan mengikuti, tidak sejalan, dan tidak segolongan, akan dianggap kafir, umatnya di program untuk membenci dan menyisihkan mereka. Akibatnya, ajaran kebaikan yang bertujuan memuliakan manusia justru memicu keburukan berupa pertikaian dan pertumpahan darah dari generasi generasi. Mengapa? Sebab masing-masing pengikut para nabi dan rasul tersebut menganggap golongannya yang paling benar, sedangkan sisanya pasti salah. Sebab mereka yang mati juga kemudian menularkan pemahaman ini kepada mereka yang masih hidup lewat berbagai macam cara. Hmm. Iya. Contoh lain kesalahan mendidik tersebut, ya, fondasi kesaktian ilmu putih itu sendiri ya, Bu. Di alam semesta versi 1.0, keempat Muhammad membuat program bahwa kuantitas dan status kesaktian seorang malaikat tanda kutip Tergantung pada keselarasan tindakan mereka dengan ajaran agamanya serta jumlah pengikut yang berada di bawah mereka, persis seperti multi level marketing. Logis sih, ini emang metode yang dasar banget untuk memicu agar umat manusia mau irodat dalam skala yang sebesar-besarnya dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Masalahnya, ajaran agama tersebut dapat dengan mudah dibiaskan nafsu yang ada di dalam diri setiap individu manusia. Jadinya, malah kacau balau deh. Iya, dengan menggunakan perspektif ilmu kebenaran, kita bisa melihat bahwa sistem kesaktian ilmu putih ini justru menghalangi mereka semua untuk melaksanakan langkah sadar, tabah, dan sabar mencegah mereka semua untuk mengakui kesalahan dan segera melakukan perubahan setiap kali dihadapkan pada ujian. Untuk apa mengaku salah? Kan nyatanya mereka menjadi lebih sakti sekarang. Untuk apa berubah? Kan nyatanya mereka menang melawan musuh-musuhnya. Untuk apa introspeksi diri? Kan nyatanya mereka mampu melakukan berbagai keajaiban yang tidak bisa dilakukan sembarangan orang. Semua ini bukti bahwa mereka memang dilebihkan oleh yang maha kuasa dibandingkan manusia biasa. Itu semua adalah bukti bahwa merekalah yang akan bisa menjadi penolong umat manusia. Akibat sistem ini, semakin sering mereka sukses dan semakin banyak pengikutnya, semakin kuat pula lah kendali nafsu rasa suci dalam pikiran dan tindakannya. Ini maksud ibu dari dulu ya, ketika bilang Manusia yang mengejar ilmu kesaktian cenderung memiliki nafsu rasa suci yang paling tebal dibandingkan mereka yang mengejar kekayaan ataupun kekuasaan. Betul sekali. Sebaliknya, Jibril sudah sejak awal paham dan yakin bahwa yang mampu memberikan petunjuk bagi setiap individu hanyalah Allah. Bayangin, Jibril aja sejak awal udah berpikiran seperti itu. Jibril loh. Oleh karena itulah, sejak awal saya dididik murni untuk memberikan kabar saja, bukan sebagai pemberi petunjuk, bukan sebagai pemberi pertolongan, sama sekali tidak didorong untuk mencari pengikut. Akan tetapi, meskipun hanya sebagai pemberi kabar untuk mencapai titik ini pun, saya tetap harus mampu melewati dan mengerjakan ujian-ujiannya lewat siapapun dan harus lulus dengan nilai 9. Apabila kurang dari itu, diulang kembali. What? Ibu minimal harus lulus ujian dengan nilai yang maksimal. Iya. Meskipun dibilang bahwa manusia minimal nilai 7,5, saya selama ini diharuskan untuk selalu mencapai nilai 9 oleh Jibril. Itulah alasannya mengapa beliau cenderung diam aja. Ketika saya dikerjain habis-habisan oleh keempat Muhammad. Hal itu karena Jibril ingin melihat juga seberapa besar sih keikhlasan maksimal realistis yang bisa seorang manusia capai dalam kehidupannya. Sesaat sebelum saya hancur, baru Jibril stop. <laughs> ya Allah sadis banget, Bu. Iya. Tetapi di saat bersamaan sekali lagi saya tidak memiliki kewajiban untuk mencari pengikut. Ini penting banget, sebuah perbedaan bagaikan bumi dan langit. Lewat percobaan ini, beliau berhasil membuktikan bahwa untuk mencapai tingkatan tertinggi bagi individu fitrah manusia, tidak diperlukan sistem imam dan makmum. Alias, lempar melempar sadar tabah dan sabar itu alias MLM itu. Tidak diperlukan juga sistem pahala dosa. Kedua jenis sistem ini justru menghalangi manusia untuk berbuat benar di hadapan Allah, bermodalkan petunjuk Allah yang dilewatkan melalui malaikat Mukhorobin. Manusia dengan rentang kodrat, irudat seperti apapun, akan bisa bertuhankan Allah dengan sesungguhnya. Inilah perbedaan pola pendidikan antara kendali fitrah dengan kendali nafsu. <laughs> Ngerti saya, Bu. Enam. Proses pengukuhan agama Allah ini akan difasilitasi oleh malaikat mukorobin sesuai level keimanan dan ranking keimanannya. Ranking 1 sampai 17 sudah bisa dipastikan diproses di alam nyata. Sedangkan ranking 18 sampai 20 akan diproses terlebih dahulu di alam fana. Garis di antara kedua jenjang ranking ini sudah jelas dan terang sekarang. Jadi, janganlah kita semua memaksakan kehendak apabila dihadapkan pada kenyataan bahwa orang-orang terdekat kita ternyata berada di ranking 18-20 sehingga tidak akan pernah bisa memahami ilmu kebenaran sebelum mati dan kemudian dilahirkan kembali. Nggak bisa diapa-apain. Nah, poin keenam ini berhubungan dengan cerita yang tadi. Eh, uh, apa hubungannya, Bu? Di alam semesta versi 3.0 yang menjadi rasul adalah malaikat Mukorobin, bukan Muhammad lagi. Oh iya, setelah Kejadian di Dubai itu, ya Bu, ditetapkan bahwa Nur Muhammad gagal dalam usahanya menjadikan umat manusia sebagai pemimpin bagi alam semesta, sebagai manusia yang bertuhankan Allah, bukan buatan Allah. Tepat sekali, eh, bukannya ibu udah berhasil jadi prototipe manusia bertuhankan Allah tersebut? Iya, tapi saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan kabar ilmu kebenaran bagaimana menjadi contoh manusia yang murni dikenalkan fitrah, bukan sebagai pemberi petunjuk ataupun pertolongan. Beda. Hmm. Saya ingatkan sekali lagi, Cibril sejak awal sudah berkeyakinan bahwa satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk bagi umat manusia hanyalah Allah dan media penyampaiannya adalah malaikat Mukorobin. Pernyataan tadi penyerahan diri Jibril kepada Yang Maha Kuasa adalah pernyataan yang selaras dengan hal itu. Bahwa Nur Muhammad tidak mampu menjadikan seluruh umat manusia sebagai pemimpin. Nur Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk ataupun pertolongan. Hanya Allah lah yang bisa. Oh iya, yeah. <laughs> Pemberi kabar dengan pemberi petunjuk dan atau pemberi pertolongan itu berbeda. Pemberi kabar tidak memiliki kemampuan dan kewajiban untuk memastikan manusia mampu benar-benar melaksanakan kabarnya. Malaikat Mukorobin sebaliknya. Sebagai pemberi pertolongan, mereka akan mampu memberikan petunjuk agar bisa bertuhankan Allah sesuai dengan rentang kodrat irodat individu manusia yang unik. Tepat sekali. Makanya manuver Jibril itu benar-benar gak -benar terduga oleh keempat Muhammad ya bu. Mungkin menurut mereka berempat, Jibril akan asyik bermain game alam semesta versi 2.0 itu selama puluhan ribu tahun ya bu minimal mungkin. Untuk berusaha menjadikan umat manusia ini menjadi pemimpin bagi alam semesta. Dan dalam prosesnya mereka masih bisa memanipulasi dengan berbagai macam cara. Siapa sangka cuma lima tahun berjalan langsung dilempar ke atas. Begitulah. Oleh karena itulah setelah ini kalimat syahadat dalam agama Allah menjadi La ilaha illallah ya Sayyidi ya Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah. Kalimat syahadat ini mengacu ke malaikat Mukarrabin Bukan lagi ke Muhammad seperti sebelumnya, baik Muhammad orang tua fitrah kita maupun manusia Muhammad bin Abdullah tadi, karena sudah terbukti bahwa memang ilmu roh itu hanya dikuasai dengan sempurna oleh malaikat Mukorobin. Hanya malaikat Mukorobin lah yang mampu membimbing manusia supaya bisa dengan benar melaksanakan tiada tuhan selain Allah, makanya mulai sekarang menjadi La ilaha illallah ya Sayyidi ya Rasulullah. Oh begitu. Tujuh. Bekal berbagai ilmu kebenaran inilah yang akan menjadikan setiap individu mampu membuat perubahan dari manusia yang baik ataupun buruk di hadapan sama manusia menjadi manusia yang benar di hadapan Allah. Bukan sekedar perubahan yang diperalat calon presiden untuk mendapatkan kekuasaan bukan sekedar perubahan sebagai slogan untuk memenangkan pemilihan umum manusia yang benar akan bertujuan hidup beribadah kepada Allah sementara kekuasaan kesaktian dan kekayaan hanyalah sarana hidup hmm kok tiba-tiba nyebut presiden, Bu? Ya karena kenyataannya begitu kan Berapa kali coba slogan untuk melakukan tanda kutip perubahan digunakan para politisi untuk memenangkan pemilu. Akan tetapi perubahan tersebut hanya sebatas kemuliaan di hadapan sesama manusia kan? Makanya kali ini perlu ditegaskan bahwa perubahan di zaman kebenaran ini bukanlah sekedar slogan. Oh, Ibu mengacu secara umum di seluruh dunia rupanya. Kirain mau nyindir individu tertentu. Enggak lah. Eh, saya jadi ingat pertanyaan tadi saya belum terjawab loh. Pertanyaannya mana? Kabar server kematian berupa surga dan neraka yang kata ibu ibarat taman bermain yang gak terawat itu gimana kabarnya sekarang? Apa yang akan terjadi pada manusia, pada kita semua setelah mati? Tentu kasusnya bakalan berbeda dong dengan zaman dulu ketika harus memilih di antara malaikat tanda kutip, siluman, dan agen kematian malaikat beneran kan? Oh iya. Server-server tersebut, surga dan neraka dari berbagai agama tersebut meskipun sudah rusak parah fasilitasnya, akibat dipalu oleh yang maha kuasa masih bisa ditempati kok. Oh, kayak tempat pengungsian sehabis bencana gitu ya bu? Iya, persis. Ibarat tempat pengungsian sehabis bencana alam fasilitasnya sangatlah terbatas, nggak ada bandingannya dengan server kematian versi 3.0. Setelah ini, semua umat manusia yang sudah meninggal dunia akan langsung ditarik ke alam fana tanpa kecuali supaya tidak ada kesempatan sama sekali bagi mereka untuk nyangkut di alam nyata. Tidak ada lagi pilihan mau ikut kemana. Tidak ada pilihan lagi untuk masuk server kematian jadul yang ibarat tempat pengungsian tadi. Oh. Kalau manusia dalam kondisi ketempelan roh atau diikuti roh pas mati, maka rohnya tersebut akan dikirim ke server-server kematian yang udah luluh lantak tersebut, menunggu penebusan karma kematian masing-masing, sebelum bisa mendapatkan nomor antrian reinkarnasi. Sedangkan manusianya yang baru aja mati, langsung dikirim ke server kematian versi 3.0, Oh iya. Yeah. Logikanya, kesemrawutan di antara yang hidup dengan yang mati akan terurai dengan cara ini. Sebab sumber kekacauannya, yaitu roh mati yang nyangkut di sini, udah di-stop alirannya ya, Bu. Eh, kalau gitu, kenapa hal ini nggak dilakukan sejak awal, Bu? Kenapa harus nunggu sekarang? Nggak bisa, kata Jibril. Meskipun beliau bersatu dengan keempat Muhammad, mereka nggak punya kekuatan yang cukup untuk itu. Hanya Allah, Zat yang Maha Segala, yang bisa bikin sistem seperti ini, kata beliau. Saya taunya cuma begitu. Oh, oke. Okay. Hmm. Di beberapa episode sebelumnya, saya mengibaratkan alam semesta ini ibarat game. Yang diadakan oleh Yang Maha Kuasa ke Nur dan Muhammad. Jika hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, Nur Muhammad tidak bisa meskipun bergabung. Kemungkinan ini perkara hardware, Bu. Bukan software, hah, supaya semua roh manusia bisa dijemput langsung tanpa pengecualian. Game alam semestanya harus diupgrade dari sisi hardware-nya, Bu ibarat komputer, untuk bisa menjalankan sistem ini, kita perlu ganti prosesor, ganti motherboard, ganti video card, ganti SSD, power supply, dan berbagai komponen keras lainnya. Dan kelima Nur Muhammad nggak punya kemampuan finansial ataupun inovasi untuk memproduksi komputer game yang baru. Mereka cuma bisa utak-atik software. Hanya Allah lah yang bisa upgrade hardware-nya. Jadi, alam semesta versi 3.0 berbeda dari 2.0 karena bukan cuma softwarenya aja yang di-upgrade, melainkan juga hardwarenya. <laughs> <suk> iya, itu analogi yang bagus. Oke. Okay. Jadi, ini udah semua, Bu. Nggak ada lagi yang mau ditambahkan. Sudah, cukup. Pembahasan kita kali ini udah kepanjangan ya. Paling nanti kamu potong jadi berapa bagian itu dari awal. Udah bu, udah saya potong. Tadi niatnya jadi tiga bagian. Yaitu biar sadar, tabah, dan sabar. Eh, tiba-tiba ibu ingin ngomongin masa lalu. Jadi empat deh agama Allah ini. Apa boleh buat bu? <tuh> <tuh> Kalau gitu saya tutup sekarang ya bu. Iya. Terima kasih bu Ririn atas penjelasannya. Sama-sama Arli. Begitulah pemirsa, Episode tanya fitrah kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.